Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh Srikandi dan audiens webinar Srikandi BUMN Rahasia Emas Perempuan di Era Milenial yang telah bergabung melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube. Kepada Bapak Ibu yang bergabung dalam melalui Zoom Meeting, disarankan agar mengaktifkan kamera dari device Bapak dan Ibu, mengaktifkan mode mute pada aplikasi Zoom Meeting, menggunakan headset atau headphone untuk mendapatkan kualitas suara yang baik, memastikan internet dalam keadaan stabil, tidak diperkenankan melakukan screen sharing, file transfer, dan hal-hal lain yang dapat mengganggu jalannya acara. Apabila Anda keluar dari Zoom secara tidak sengaja, Anda bisa klik rejoin untuk kembali melanjutkan sesi. Pastikan format nama sesuai dengan contoh yang ada di layar, dan nama diakhiri dengan instansi Bapak dan Ibu. Saya ulangi lagi untuk format nama di Zoom, nama Bapak dan Ibu lalu diakhiri dengan instansi perusahaan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh Srikandi dan audiens webinar Srikandi BUMN Rahasia Emas Perempuan di Era Milenial yang telah bergabung melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube. Kepada Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom Meeting, disarankan agar mengaktifkan kamera dari device Bapak dan Ibu, mengaktifkan mode mute pada aplikasi Zoom Meeting, menggunakan headset atau headphone untuk mendapatkan kualitas suara yang baik, memastikan internet dalam keadaan stabil. Tidak diperkenankan melakukan screen sharing, file transfer, dan hal-hal lain yang dapat mengganggu jalannya acara. Apabila Anda keluar dari Zoom secara tidak sengaja, Anda bisa klik rejoin untuk kembali melanjutkan sesi. Untuk format nama karyawan BUMN, bisa menuliskan nama dilanjutkan dengan instansinya. Untuk yang non-BUMN,
bisa menuliskan nama sesuai dengan KTP. Dan untuk virtual background, diharapkan seluruh peserta Zoom menggunakan yang telah kami share di chat room. Sekali lagi, untuk format nama, bagi karyawan BUMN bisa menggunakan nama dilanjutkan dengan instansi, dan bagi karyawan ya bagi yang bukan BUMN bisa menuliskan nama sesuai KTP. Dan untuk virtual background dapat menggunakan yang telah kami share di chat room. Terima kasih.
izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ketua Srikandi BUMN, Ibu Tina Kemala Intan, para narasumber, Ibu Ninis Kesuma Adriani, Direktur Keuangan Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko PT Pegadaian, beserta jajaran, Bapak M. Abi Anwar, Eksekutif Direktur Precious Metal, PT Antam TBK, beserta jajaran, Rita Gozi, Saskia Adiameka, para jajaran Direksi BUMN yang diwakili oleh Ibu Elizabeth Novi Rizwanti, Direktur Bank BTN, dan bertindak sebagai host acara pada siang hari ini. Seluruh karyawan BUMN yang telah hadir, terutama Srikandi-Srikandi BUMN tercinta. Tak lupa keluarga besar BUMN yang telah hadir di sini, kakak-kakak Arjuna juga selamat siang. Selamat datang dalam acara webinar Srikandi BUMN, Rahasia Emas Perempuan di Era Milenial. Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Afnidi Samudra dari Bank BTN yang dipercaya untuk memandu acara pada siang hari ini. Tentunya, siang hari ini merupakan momen yang spesial bagi kita semua, di mana kita dapat bersilaturahmi antar Srikandi BUMN, juga kita dapat menambah ilmu pengetahuan terkait salah satu instrumen investasi, yaitu emas. Kalau misalkan kita bicara soal emas, emas itu kan berkilau dan membuat mata berbinar. Tapi juga emas ternyata bisa dilihat, bisa berbinar dari segi investasi. Dan dari kita mau tahu nih siang ini cara melakukan investasinya tuh seperti apa. Pada kesempatan hari ini juga, kita akan menghadirkan pakar-pakar terkait investasi, mulai dari fungsi emas, bagaimana mendapatkannya, bagaimana memanfaatkannya, dan bagaimana mengatur keuangan namun tetap dapat berinvestasi. Kita akan mengumpas tuntas semuanya pada siang hari ini. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu guna kelancaran acara kita dari awal hingga sore hari nanti. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Srikandi BUMN sekaligus untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Kami persilakan Ibu Tina Kemala Intan. Selamat siang Ibu Tina. Masih di mute, Ibu? Selamat siang, Ibu Tina. Masih di mute, Ibu? Boleh di-unmute dulu, Ibu, maaf. Supaya kita bisa mendengar suara Ibu. Dicoba lagi, Ibu. Belum bisa. Oh, ini sudah terdengar, Ibu. Selamat siang, Ibu Tina. Ke-mute lagi, Ibu. Mohon maaf. Boleh dipencet lagi, Ibu? Bisa. Nah, coba selamat siang, Ibu Tina. Boleh dicoba lagi, Ibu, untuk diklik tombol unmute-nya, Ibu? Belum bisa. Nah, Ibu, selamat siang. Coba diklik lagi sekali lagi, Ibu. Satu kali klik aja, Ibu. Satu kali klik aja. Sebentar. Baik, sambil menunggu suara Ibu Tina, terlebih dahulu. Coba, sudah ada? Selamat siang, Ibu Tina. Satu kali aja Ibu dikliknya. Satu kali klik aja Ibu. Coba. Baik.
sambil kita menunggu Ibu Tina untuk meng-unmute, kita akan sampaikan dulu nih untuk para peserta. Selamat siang Ibu Tina, sudah bergabung. Selamat siang. Nah, ya, akhirnya. Selamat siang. Selamat siang Ibu Tina. Akhirnya. Akhirnya Ibu. Ya, apa kabarnya Ibu Tina? Ya, silakan. Baik, sehat. Kemudian teman-teman juga ya, sehat semua ya. Amin, Ibu. Ya, baik, Ibu, kami persilakan Ibu untuk memberikan sambutan. Ibu sudah terdengar sangat jelas Ibu suaranya. Baik. Makasih. Silakan Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terdengar ya suaranya? Terdengar, Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada Sri Kandi BUMN, khususnya bidang 3, bidang kesejahteraan dan kesehatan, dipimpin oleh Bu Indah dan juga ada Bu Novi dan Bu Siwi yang menyelenggarakan sesi ini secara terus-menerus ya. Menurut saya ini sudah sangat baik karena bagaimanapun BUMN mayoritas adalah generasi milenial dan kita tidak ingin alumni BUMN satu saat nanti dalam masa tuanya begitu ya mengalami kesulitan ekonomi karena pada saat mudanya, saat produktif belum memiliki kompetensi untuk mengelola keuangan dengan baik. Nah, kita ada zaman dulu banget ya sering dengar ya kalau alumni BUMN itu di masa tuanya kesulitan, terutama karyawan. Kenapa? Karena saat produktif tadi ya saya sampaikan tidak mengelola keuangannya dengan baik. Nah, salah satu bentuk investasi yang kemarin ini kita sudah dengar dari beberapa bentuk investasi, kali ini dari emas. Saya sendiri sebagai perempuan begitu ya sangat menghimbau kepada para milenial perempuan dan juga seluruh Sri Kandi BUMN dan juga dari umum yang mengikut menyimak dan juga para tadi ya katanya arjunanya juga ya. Jadi bagaimana kita sejak muda mengelola keuangan dengan baik melalui investasi emas ini. Nah, tentunya kepada para pembicara dan juga penyelenggara ada Bu Ninis dan juga tadi Mbak Zaskia, Mbak Prita, dan Mas Abi ya. Terima kasih banyak sudah berkontribusi pada sesi siang ini. Dan pesertanya juga bentar lagi 1000 nih, lebih ya. Selamat kepada penyelenggara yang sudah bekerja keras sehingga acara hari ini terlaksana dengan baik. Sukses selalu semuanya. Mari kita sukseskan selalu melalui prestasi sejak usia dini, sejak masih muda bekerja, kita mengelola keuangan dengan baik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tina atas sambutannya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tina bahwa kita perlu diedukasi sedari dini untuk belajar investasi supaya tidak menyesal di masa tua nanti. Hari ini kita akan membahas itu semua. Namun sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir nanti, karena akan diisi dengan banyak hadiah yang berkilau. Apa saja hadiahnya? Ini dia. Ada 16 keping logam mulia, 5 buah tabungan emas, 5 buah tabungan batara, dan juga nanti ada Lucky Wheels, 1 buah tabungan emas senilai 5 gram emas untuk penanya yang beruntung. Luar biasa bukan, banyak sekali hadiahnya pada siang hari ini. Nah, hadiah-hadiah tadi dipersembahkan oleh Sri Kandi BUMN tentunya dan diselenggarakan oleh Bank BTN serta disponsori oleh Bank Mandiri, PT Antam TBK, PT Pegadaian, Holding Perkebunan Nusantara, Hutama Karya, dan Bio Farma. Ini dia sponsor kita. Thank you.
itu dia tadi sponsor, berkat sponsor-sponsor tadi acara kita akan terselenggara dengan baik pada siang hari ini. Nah, kita juga punya beberapa testimoni dari perwakilan Srikandi-Srikandi BUMN tentang emas. Mau lihat testimoninya seperti apa? Ini dia videonya. Suka banget, apalagi kalau dikasih. Suka dong, emas. Suka dong. Suka banget, apalagi kalau dikasih orang. Oh, suka banget. Belum banyak sih, baru sebagian aja. Kalau emas bertangan sih nggak punya. Tapi kalau misalnya untuk perhiasan, kayak cincin, anting, kalung, itu aku punya. Sedikit? Punyanya paling dalam bentuk perhiasan aja, kayak kalung, gelang, cincin, gitu aja. Tapi kalau untuk logam mulia belum pernah punya. Lumayan sih, lumayan banyak. Perhiasan sih lebih banyak. Ya lumayan lah. Tahu tapi belum terlalu banyak sih. Pernah dengar tapi belum tahu banyak. Tahu ada yang online juga kalau nggak salah ya, bisa digital gitu. Pernah dengar? Pernah diceritain sama teman, cuman belum mendalamin itu sebenarnya seperti apa gitu. Cara investasi emas, jujur dulu aku dari kecil suka dikasih tahu mama sih gimana caranya kita apa supaya uang kita lah mana-mana, salah satunya dengan beli emas. Pernah dengar tapi belum pernah ikutan. Tahu? Ngerti? Belum sih. Pernah ditawarin tapi belum pernah mendalami. Mau dong? Tentunya dong, pengen banget. Mau dong. Oh, mau banget. Karena aku juga sejujurnya emang lebih suka nabung di emas sih. Pengen dong. Mau. Mau banget. Mau dong. Mau. Mau banget. Barusan saja kita sudah menyaksikan video testimoni dari perwakilan Srikandi-Srikandi BUMN tentang emas. Nah, saat ini kita akan mendengarkan pendapat dari salah satu public figure sekaligus pengusaha tentang pengalaman dia mengelola keuangan dan cara berinvestasinya. Langsung saja kita sambut Kak Zazkia Adiameka. Halo, hai siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lebih baiknya menyapanya apa nih, kakak, mbak, ibu, atau apa ya? Apapun, tapi kakak lebih senang sih. Kakak aja lah ya, kakak Zazkia. Atau nggak panggilnya Bia aja, karena semenjak aku punya anak juga, akhirnya semua orang sekarang manggil aku Bia. Oke, jadi aku boleh juga ya manggil Bia. Oke, boleh Bia, dong. Apa kabarnya yes. Nih? Alhamdulillah sehat, bahagia, ya itu yang penting sih sehat. Alhamdulillah. Bia, kita boleh mulai ya. Selain dikenal sebagai public figure, sekaligus pengusaha, bisa diceritakan sedikit mungkin perjalanannya itu seperti apa, Bia? Oke, jadi kalau ditanya perjalanannya, alhamdulillah, jadi semenjak aku menikah sama Sanung, ini cerita sedikit ya. Awalnya aku berpikir menikah sama Sanung tuh dengan pekerjaanku yang sebagai seorang pemain, sebagai seorang artis gitu kan, asik banget nikah sama sutradara, aku bisa syuting banyak, aku bisa main film semau aku, main sinetron semau aku gitu kan. Jadi aku berpikir, wah di kamar sutradara ini adalah satu solusi yang tepat buat aku untuk terus menjalankan passion aku. Tapi ternyata setelah 3 bulan menikah, kan aku hamil, aku punya anak.
Dan aku merasakan ternyata emang prioritas perempuan itu bisa berubah secara drastis, makanya dibilang yang namanya perempuan, ketika kita sudah menjadi ibu rumah tangga, pertama kita menjadi seorang istri, prioritas kita udah bukan diri kita sendiri lagi, tapi gimana kita bisa menjadi seseorang yang bisa melayani suami dengan baik, ngurusin suami dengan baik. Ketika punya anak, prioritasnya berkurang lagi nih yang buat kita diri sendiri, dari ngurus suami, terus ngurus anak, baru ngurus diri sendiri. Jadi setelah punya anak, aku merasa kayaknya, oke, ketika lo aku tetap bekerja sebagai seorang aktor, menjadi seorang artis, waktu aku gak bisa atur sendiri. Jadi kalau syuting ya, sinetron atau syuting film, itu tuh kita urusannya minimal itu sama 60-100 orang. Karena kan kita urusannya sama kru, sama pemain lain, sama sutradara, dan yang lain-lain gitu. Jadi ketika kita sebagai seorang ibu, tiba-tiba di rumah anak kita sakit. Aku gak bisa seenaknya, aku gak bisa datang ke lokasi ya, anakku sakit, aku harus ngurusin anak. Atau enggak, anaknya gak mau ditinggal, atau anaknya yang menyusui gitu kan. Jadi aku tahu, ketika aku tetap bekerja sebagai seorang pemain sinetron atau pemain film, aku pasti akan merepotkan orang-orang lain. Akhirnya aku berpikir, okay, aku kayaknya harus bisa tetap bekerja atas diriku sendiri, menjalankan passionku, tapi kayaknya udah lagi gak bisa nih pekerjaan aku yang biasa sebelum aku nikah. Mungkin karena aku terbiasa punya penghasilan sendiri, dari aku mulai SMP, aku udah mulai syuting. Pas udah punya anak, hamil, aku bilang sama Sanung, kayak aku gak mungkin diem di rumah aja. Karena buat aku kerja itu udah sebagai passion aku juga, jadi semangat buat aku juga. Akhirnya aku mikirin pekerjaan apa yang bisa aku lakukan, yang aku bisa atur waktuku sendiri. Satu-satunya ya adalah pengusaha. Kalau kita sebagai pengusaha, kita punya usaha, aku bisa ngatur, aku mau kerja dari mana, jenis usaha apa yang mau aku kerjakan, terus waktunya mau kapan aja, aku bisa atur sendiri. Nah, berawal dari situlah, aku yang tadinya sebagai pemain sinetron, akhirnya berubah haluan menjadi seorang pengusaha. Ketika aku mulai berubah menjadi statusnya dari single menjadi seorang ibu rumah tangga. Itu awalnya sih. Terus, kalau ditanya awalnya lagi, jadi pengusaha semudah itu nggak sih? Terus apa yang dipilih? Ini tips juga buat teman-teman nih, aku yang nonton, Masya Allah ya, sampai ada seribuan orang. Jadi ketika aku memulai, orang banyak yang bilang, ah Saskia usaha pasti gampang lah, karena dia udah punya title artis. Dengan title artis pasti jualan apa aja mudah, dan pasti bisa bertahan dan pasti laku. Tapi ketika aku menjalankan, nggak semudah itu. Pertama, aku harus mikirin, aku mau usaha apa nih? Jadi usahanya jangan cuma untung-untungan doang, laku sekarang tapi stuck gitu aja nanti. Paling hype-nya, ramenya cuma setahun pertama, terus tahun kedua orang-orang udah mulai turun trennya. Gimana aku bisa menjadi pengusaha yang stabil, yang kedepannya justru terus lebih baik gitu kan. Akhirnya aku nyari usaha yang emang aku passionate di situ. Aku suka banget sama namanya fashion. Jadi zaman aku pertama kali pakai jilbab, orang tuh jualan baju muslim, nyari jilbab nggak segampang yang sekarang. Sekarang tuh baju muslim, fashion muslim tuh udah keren-keren banget. Tapi pertama kali aku pakai jilbab di tahun 2001, nyari pakaian muslim yang keren itu nggak mudah. Kalaupun ada toko baju muslim, pasti semuanya gamis. Dan aku merasa tidak terwakilkan diri aku dengan gamis-gamis itu. Aku merasa kok kayaknya tua banget ya. Dan kebetulan aku juga nggak gitu suka pakaian rok-rok gitu. Aku tuh lebih suka fashionnya yang lebih edgy, yang lebih tomboy, yang lebih boys gitu kan. Eh, aku pikir, kayak aku pengen deh punya usaha yang aku bisa pakai barang itu dengan happy banget. Nah, makanya aku pikir usahanya fashion saat itu. Akhirnya tahun 2010 kalau usahaku udah, ya tahun 2010 akhirnya aku memutuskan untuk jualan baju muslim. Tapi baju muslim yang sesuai dengan karakter aku, itu nge-brandingnya luar biasa ya. Dari modelnya cuma 7,5 juta. Aku ke pasar sendiri, aku nge-branding sendiri, aku ngurusin semuanya sendiri sama kakakku ya, kita berdua. Dan alhamdulillah sekarang masih bisa bertahan perusahaannya, makin berkembang, makin punya banyak karyawan juga. Dan dari situ aku awalnya belajar menjadi seorang pengusaha. Yang tadinya cuma punya satu usaha, yang tadinya cuma CV, akhirnya berkembang, aku usahanya jadi banyak. Sekarang aku punya kosmetik, aku punya kuliner, aku sekarang udah punya 5 perusahaan yang berbeda gitu kan. Jadi alhamdulillah bisa berkembang dan belajar terus setiap harinya. Itu sih awal. Oke. Perjalanannya luar biasa panjang ya Kak Zaskia dan Kak Bia, maaf. Luar biasa panjang dari mulai dari aktris, terus jadi ibu rumah tangga, dan sekarang menjadi pengusaha. Pasti liku-likunya tuh banyak banget. Tapi boleh di-share nggak sih Kak Bia untuk kita semua? Sebenarnya cara ngatur finansialnya tuh kayak apa? Kan Bia ini banyak banget nih sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pengusaha. Nah, cara
finansialnya tuh kayak apa mengatur pengelolaan keuangannya? Boleh di-share sama kita semua, Kak? Ini penting banget ya, ini pentingnya. Kalau buat aku, ibu itu perempuan itu emang jadi tulang apa ya, bukan tulang punggung sih. Perempuan itu menjadi pusatnya di rumah. Aku tuh merasa aku tuh sebagai jiwanya di rumah ini gitu. Jadi semuanya aku yang pegang gitu. Dan apalagi sekarang bayangkan ya, aku ada punya 5 usaha yang berbeda. Aku juga harus mikirin membesarkan 6 orang anak gitu. Jadi selain ngurusin keuangan di kantor, terus gimana aku punya ngelola keuangan sendiri, ngelola keuangan suami, dan juga bagaimana nih ngelola keuangan buat 6 orang anak aku itu gitu. Nah itulah harus banyak belajar sih sambil jalan. Jadi pertama kalau punya anak aku harus punya planning yang pasti gitu. Karena aku menyadari bahwa usaha-usaha aku sekarang lagi sukses, lagi berjalan baik. Tapi kita nggak pernah tahu ya plan kedepannya itu seperti apa. Jadi aku tuh tetap harus yang namanya nabung. Kedua, yang namanya uang usaha sama uang pribadi, aku tidak pernah mau aku gabungkan. Jadi uang usaha sendiri, seberapa besar usaha tersebut bisa aku putarkan, aku udah atur, itu adalah di uang usaha. Tapi kalau uang pribadi yang aku kelola buat hari-hari di rumah, buat anak-anak, buat sekolah, dan kehidupan sehari-hari itu ada sendiri juga. Tapi di luar uang sehari-hari, uang yang buat usaha, yang paling penting itu adalah investasi. Karena gini, aku juga gak tahu sebagaimana diriku ini sehat sampai kapan, usianya sampai kapan, sedangkan aku punya 6 anak banyak gitu kan. Suamiku juga kerjaannya kan bukan kerjaan yang nanti kalau Mas Anung pensiun, dia pasti akan dapat uang pensiun. Dia kan seorang seniman gitu kan, jadi dia akan menghasilkan ketika dirinya bekerja. Ketika ntar misalnya udah gak kerja, udah pensiun, ya berarti harus punya tabungan dari sekarang gitu. Jadi itu benar-benar aku kelola sendiri bagaimana mengelola keuangan kantor, keuangan kehidupan yang sekarang, sama untuk investasi jangka panjang. Dan kebetulan Mas Anung juga tipe suami yang agak cuek. Dia benar-benar memasrahkan semua ke aku. Pokoknya ini uang yang kita punya, aku kumpulin di satu tempat, gimana kamu ngatur semua keuangan ini. Tuh, jadi ya pinter-pinter kita, itulah perempuan itu emang kita diciptakan sebagai makhluk yang multitasking sih. Luar biasa, tersanjung sekali kita perempuan ini sebagai makhluk yang multitasking. Seperti yang tadi sudah disebutkan sama Kakak Bia, terkait investasi, tadi sempat disinggung-singgung nih investasi. Sebenarnya Kakak Bia ini investasinya di mana nih? Di bidang apa nih investasinya? Oke. Kalau ditanya investasi, aku paling hobi apa? Mungkin kalau teman-teman yang udah banyak, udah pernah ngikutin Instagram aku atau cukup tahu keseharian aku gitu, kebetulan aku bukan orang yang terlalu suka sama barang-barang branded gitu ya. Jadi aku tidak pernah investasi. Mungkin banyak perempuan yang investasi di tas, di sepatu, di barang-barang branded. Kebetulan aku bukan orang yang seperti itu gitu. Aku lebih suka investasi itu kalau nggak di properti, di tanah, atau nggak di emas. Karena aku lebih suka investasi sesuatu yang lebih kelihatannya jangka panjang, itu jauh lebih aman, jauh lebih baik. Karena kan kalau investasi ke barangnya yang kita beli, kayak misalnya tas, atau enggak ya sepatu yang tadi aku bilang gitu kan, atau barang-barang branded gitu, kita harus ngejaga ya, makanya harus benar-benar hati-hati banget biar nanti kalau dijual lagi tuh masih bagus harganya gitu. Nah kalau buat aku investasi yang namanya properti, kayak aku beli tanah, itu aman banget, mau aku taruh, insya Allah yang namanya tanah kan harganya naik. Dan yang paling aman sih sebenarnya emas. Itu yang paling happy, bahkan gak cuma investasi sekarang aku, kalau yang namanya emas kadang-kadang, aku sekarang pun punya tabungan emas. Kalau emas ini kan sebenarnya udah dicontohinnya dari zaman Rasulullah kan. Rasulullah itu kan tukar-menukarnya juga dengan emas gitu. Jadi emas itu salah satu investasi yang paling aman, yang paling menjanjikan kalau buat aku ya. Jadi kalau aku dua itu, properti dan emas. Oke. Tadi sempat disinggung nih, emas, sesuai nih sama topik kita siang hari ini. Bisa diceritakan sedikit terkait instrumen investasi emas ini, gimana sih pengalamannya Bia awalnya sampai akhirnya sekarang yakin untuk investasi terus di emas? Oke, ini kalau teman-teman ingatnya pada masa pandemi awal-awal juga, tiba-tiba emas itu melambung tinggi di saat semuanya itu drop gitu. Jadi sempat ada masa pas kemarin di awal-awal pandemi, orang-orang yang punya emas tuh kayak, alhamdulillah untung aku tidak salah menaruh investasi ke emas gitu kan. Jadi gini loh, emas ini itu adalah salah satu investasi yang buat aku paling aman untuk jangka panjang. Dia paling tahan ya, paling jarang banget yang namanya emas tuh turun, apalagi turunnya tuh sampai drastis ke bawah. Jadi emas itu selalu cenderung tuh selalu naik harganya. Terus yang kedua, emas itu punya nilai dimanapun, nggak cuma di Indonesia. Jadi bawa emas ke luar negeri, terus mau buat belanja atau buat hidup di luar negeri, emas itu akan laku dimanapun, gitu kan. Terus apa namanya,
ya sekarang bahkan makanya nggak cuma investasi yang aku bilang, emas itu kadang-kadang sekarang aku udah jadikan tabungan, jadi aku juga udah mulai nabung dengan yang namanya emas. Dan kalau buat perempuan kan banyak juga ya perempuan tuh yang senang pakai perhiasan. Emas itu nggak cuma ditaro, kita juga bisa emas tersebut kita jadikan perhiasan, jadi investasinya pun bisa sambil kita pakai. Dan buat aku, investasi emas itu tuh cara nyimpennya juga nggak terlalu besar. Maksudnya nilai misalnya kita taruh 1 juta aja gitu kan, bentuknya tuh nggak kayak kita pegang uang banyak ada 10 lembar atau apa, tapi emas itu cukup dengan yang kecil, jadi lebih handy, tapi dia bisa nilainya cukup besar gitu. Jadi emas tuh sangat menguntungkan sih buat aku. Sangat menguntungkan ya Bia ya. Tapi kan tadi Bia sempat nyebutin nih di awal kalau harganya tiba-tiba naik drastis. Tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba turun nih, gimana cara Bia menghadapinya gitu? Ya yang namanya investasi ya, sebenarnya kalau yang namanya investasi kita harus selalu siap apabila ada penurunan. Terus buat aku triknya gini, ketika investasi harganya lagi turun itu wajar aja, apalagi kayak pandemi, properti yang aku bilang tadi, aku beli lagi tinggi, aku berharap properti akan terus naik gitu. Tapi awal-awal pandemi, satu hal yang paling gak kita bayangkan akan terjadi, akhirnya properti harganya sempat jatuh. Sebenarnya bisa kita akalin, jadi misalnya ketika harga tersebut lagi turun, jangan jual investasi kita ketika harga benar-benar lagi turun drastis, lagi turun terjun bebas, jangan pernah jual di saat seperti itu. Nah, tapi kita butuh uang, sedangkan harganya lagi turun gitu kan. Nah, sebenarnya solusinya sih, kalau aku di pegadaian ya, jadi ada pegadaian, aku bisa menggadaikan investasi tadi aku tersebut, misalnya aku punya emas, aku bisa titip, aku bisa gadaikan dulu, terus nanti aku bisa tebus secara berkala atau enggak ketika aku udah mulai rezekinya udah ada lagi, udah cukup lagi, aku bisa tebus dan barang tersebut enggak hilang kalau aku gadaikan gitu loh. Jadi aku gadaikan dulu, aku titipin. Kalau dulu, kalau sama tante-tanteku dulu zamannya kita nyebutnya disekolahin. Jadi kan mana tuh gelangnya? Iya lagi disekolahin dulu bentar gitu kan. Lagi disekolahin, nanti kalau udah ada uang ditebus atau enggak dicicil, ya bisa kembali lagi barang yang kita punya tanpa berkurang sedikit pun gitu. Jadi itu paling aman sih. Jangan jual ketika harganya lagi turun drastis. Gadain aja dulu. Oke, Kak Bia. Jadi jangan dulu dijual ya, ditahan dulu aja. Bukan waktu yang tepat untuk menjual emas ketika harganya sedang turun. Atau investasi apapun ketika harganya turun, jangan dulu dijual tapi di-keep dulu. Pertanyaan terakhir nih, Bia. Menurut dia, perempuan dan laki-laki sama handalnya kah dalam melakukan investasi? Ini sebenarnya tergantung jenis laki-lakinya juga ya. Ada laki-laki yang emang mereka adalah financial planner yang lebih jago ngatur uang. Tapi kalau aku melihatnya dari diriku pribadi gitu kan. Kalau aku di rumah tangga, alhamdulillah aku sama Mas Anu tuh bisa saling ngisi gitu. Jadi soal yang namanya keuangan, soal investasi, Mas Anung percaya sama aku gitu. Percaya sama aku, udah kamu atur aja investasinya mau seperti apa, mau dalam bentuk apa, aku percaya sama kamu. Dan alhamdulillah juga ya, karena aku dikasih kepercayaan sama Mas Anung, aku mengaturnya dengan baik, dan aku berpikirnya jangka panjang ya, biasalah yang namanya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu kan yang kita pikirin banyak. Misalnya kita punya uang 100 ribu gitu kan, nih buat belanja, misalnya Mas Suami dikasih 100 ribu buat belanja. Sebisa mungkin kalau ada toko sayur yang lebih murah, aku akan beli yang lebih murah. Kalau ada sisa, beliin jajan anak. Kalau ada sisa lagi, lebih baik aku tabung dulu. Ada sisa nih, simpen aku buat jajan nambah apa yang buat aku sendiri gitu. Jadi, sedangkan kalau Mas Anung sebagai seorang laki-laki, dia dikasih 100 ribu, bilangnya buat belanja, ya dia akan pakai aja tanpa mikir ya, tanpa warung mana yang lebih murah. Terus ntar buat nabung apa ya? Enggak, dia kalau kasih 100 ribu ya buat belanja, ya dia akan pakai buat belanja gitu. Jadi kebetulan kalau di rumah tanggaku, aku yang lebih jago untuk ngatur semuanya. Dan Mas Anung juga memberi pasrah. Oke, kamu mau investasi apa? Dan alhamdulillah kebetulan kita berdua sepakat bahwa investasi yang akan kita tanamkan itu lebih ke properti sama ke emas. Gitu. Begitu, jadi tergantung jenis laki-lakinya dulu ya Kak Bia ya. Nggak bisa disamain. Nggak bisa disamain. Baik, Kak Bia tahan dulu sebentar karena yang mau bertanya bukan cuma aku, tapi audiens yang telah hadir pada siang hari ini juga ingin bertanya ke Kak Bia. Nah, untuk Bapak Ibu yang hadir menggunakan Zoom Meeting, kalian bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada Kak Bia menggunakan fitur Raise Hand yang ada di Zoom Meeting. Atau Bapak Ibu yang bergabung melalui kanal YouTube, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar YouTube. Nanti akan kita pilih pertanyaannya untuk diajukan ke Kak Bia. Dan satu lagi, bagi yang mengajukan pertanyaan pada siang hari ini, akan kita undi namanya untuk mendapatkan tabungan emas senilai 5 gram di akhir acara nanti tentunya. Jadi yang mau nanya boleh nih langsung, apakah sudah ada yang raise hand? Dan info dulu ya, kalau misalkan mau mengajukan pertanyaan,
kameranya harus di-on-kan terlebih dahulu. Jadi yang kita akan memilih yang raise hand paling atas dan videonya on. Sudah adakah? Belum ada, aku lagi aja yang tanya ya Kak Bia ya. Ada, ini banyak udah yang raise hand. Banyak, oke siapa? Siapakah yang bisa? Ini ada Mbak Dian. Sambil nunggu on cam, mereka masih belum on cam nih Mbak Bia. Mungkin mau ketemu udah Mbak nih, Bia, boleh aku, dan. Boleh aku pilih kah? Ini ada Mbak Dian. Boleh? Mbak Dian katanya? Oke. Oke, silakan Mbak Dian. Sudah bisa munculkah Mbak Dian? Halo Mbak Dian. Dan cantik dulu ini. Mau ketemu sama Zaskia Diameka, jadi harus cantik. Nggak mau kalah cantik, mau dijajarin sebelahan, jadi harus cantik. Sudah on kamera kah? Udah. Halo Mbak Dian, Assalamualaikum. Sebentar. Oke. Mbak Dian, halo, selamat siang. Halo. Mbak Dian, sudah on mic kah? Udah, suaranya udah masuk tuh. Gimana Mbak? Oke, Mbak Dian. Agak putus-putus ya. Mbak Dian agak putus-putus. Boleh silakan pertanyaannya. Halo Mbak. Iya halo, sudah masuk. Silakan Mbak Dian. Oke putus-putus. Oke putus-putus. Dian, aku ke yang ini sampingnya aja berarti. Boleh Mbak Bia. Ini ada Ibu Sri Widari. Boleh ke Ibu Sri Widari dulu ya? Ibu Sri Widari. Iya, Ibu Sri Widari. Selamat siang. Iya, udah raise hand-nya udah. Ya, siapa Ibu Sri Widari? Belum bisa meng-unmute. Sebentar. Coba ya, coba lagi sekali lagi. Oke, silakan Ibu Sri Widari. Iya. Jadi di sini Kak Bia aku senang sekali diberikan kesempatan untuk bertanya pada siang hari ini. Jadi yang pertama yang ingin aku tanyakan, bagaimana cara kita untuk memulai usaha dari nol? Karena kan tadi aku dengar ceritanya sangat menarik sekali ya, hanya bermodal dari 7.500.000 Kak Bia bisa sampai memiliki 5 cabang bisnis sekaligus. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini, jujur kalau ingin memulai usaha itu sangat susah. Kemudian yang kedua, kalau dari misalkan kita ingin menjual produk dari sosial media, itu juga sangat terbatas, Kak, karena followersnya juga nggak sebanyak Kak Bia. Dan juga di Facebook dan lainnya sebagainya juga sangat susah. Nah, itu kira-kira bagaimana caranya ataupun tips, trik untuk memulai usaha baru? Apakah kita perlu untuk menyewa ruko dulu atau mungkin kita hanya cukup di sosial media saja atau bagaimana? Itu saja sih Kak Bia. Mohon ilmunya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Ibu Sri Widari. Silakan Kak Bia bisa langsung dijawab. Bagaimana cara kita memulai usaha dari nol dan tips and triknya untuk memulai usaha baru? Apakah perlu menyewa ruko dulu atau cukup di sosial media terlebih dahulu? Baik, ini satu pertanyaan yang aku pernah menjalaninya, aku pernah melewati. Jadi jangan berpikir bahwa karena aku artis, aku public figure, aku memulai usaha itu dengan modal yang besar gitu kan. Karena pas aku nikah pertama kali, semua harta yang aku kumpulkan ketika aku belum menikah, aku serahkan semuanya ke orang tuaku. Karena aku pengen, aku mau mulai hidup baru, itu salah satu bentuk terima kasihku kepada orang tuaku sudah membesarkan aku. Dan ketika diserah terima antara aku dan suamiku, aku benar-benar dari nol. Jadi aku bilang Mas Anung pas aku nikah, aku gak bawa apa-apa ya, aku datang ke kamu dengan diriku aja gitu. Jadi aku sama Mas Anung ketika memulai rumah tangga itu benar-benar dari nol. Hartanya Mas Anung aja saat itu rumah belum punya, dia masih cicil mobil, dan kalau gak salah di ATM-nya dia tuh cuma ada uang tuh nggak sampai sebanyak yang orang ngebayangin sutradara sama artis nikah terus uang kita banyak. Saat itu Mas Anung 100 juta pun di rekening tuh nggak nyampe gitu kan. Jadi aku pun memulai usaha dari nol. Itulah kenapa aku mulai modalnya tuh cuma 7.5 juta. Bukan karena aku pengen mulai kecil atau apa, emang uangnya saat itu adanya segitu. Aku mulai 7.5 juta. Kenapa bisa mulai dengan modal yang kecil? Karena aku mau menjadi pekerja seutuhnya. Jadi aku langsung terjun ke lapangan. Enggak tiba-tiba aku punya usaha, aku langsung jadi bos.
Jadi aku ngerjain semua hal dari A sampai Z, aku kerjain sendiri. 7,5 juta, kenapa aku bisa minimal? Aku nyetir sendiri ke toko bahan. Dari toko bahan, aku belanja sendiri barang-barang apa yang aku butuhkan. Aku datang tukang jahit, ke tukang potong sendiri. Aku foto produk dengan apa yang aku punya, kamera sendiri. Aku promosikan, pokoknya semua. Ke nganter paket lah, packaging, ngobrol sama customer, ngeladenin semua WhatsApp, itu aku kerjain sendiri. Jadi nggak buru-buru, aku pengen jadi bos. Dan aku menjalankan itu sama kakakku sampai 1,5 tahun pertama. Jadi aku benar-benar bekerja dengan diriku sendiri. Jadi kalau pengen punya usaha dengan modal yang terlalu besar, jangan buru-buru pengen jadi bos. Jadilah pekerja untuk usahamu sendiri. Kerjain semua sendiri. Terus yang kedua, gimana cara mulai usahanya? Cari hal apa yang menjadi passion kamu. Passion itu tuh hobi kamu. Apa sih hal yang paling menarik minat kamu? Jadi ketika kamu menjalankan hal tersebut, gak gampang bosen, gak gampang ngerasa capek, karena hal tersebut itu adalah satu hal yang jadi hobi kamu. Aku suka banget sama yang namanya fashion. Jadi namanya ke toko kain aku happy, foto-fotoin produknya aku happy, ngejualnya juga happy, karena itu adalah passion aku. Terus yang ketiga, yang tadi aku bilang, karena modalnya kecil, jangan buru-buru, aku harus punya ruko deh buat jualan, atau harus cari tempat yang bagus, atau harus endorse artis yang mahal, selebgram yang mahal. Gak, mulailah dari apa yang kamu punya dengan diri kamu sendiri. Jangan pernah berpikir jualan harus skalanya besar dulu. Jadi mulai dari diri sendiri. Jadi kan tadi bilang followersnya belum banyak. Gak usah berpikir untuk followers yang banyak dulu. Jadi jual dengan orang terdekat dulu. Followers, seenggaknya kan pasti punya followers sedikit. Misalnya taruh lah, followersnya cuma 100. Dari 100 orang itu gimana kamu bisa ngejual produk kamu sendiri? Ada tetangga, ada keluarga, ada saudara. Coba jualin produk tersebut itu dari lingkungan terdekat kamu dulu. Gitu. Jadi nggak usah berpikiran terlalu luas dulu. Jangan sewa ruko dulu, karena itu adalah cost-nya tinggi banget. Sekarang ada media sosial, di mana kamu bisa mempromosikan, menjual barang tanpa harus sewa tempat. Maksimalkan dulu aja media sosial. Kalau berpikir followers-nya masih dikit, apa segala macam, terus gimana cara jualannya biar menarik. Nah, inilah kreativitas kita dituntut. Gimana kita bisa punya produk yang sama sama orang, sama-sama jualan baju, misalnya aku kasih contoh. Cuman kenapa orang harus beli di kita? Padahal toko lain juga punya jualan baju. Oh, orang harus beli di kita karena apa? Kita foto produknya lebih bagus. Kita punya filosofi. Kenapa orang harus beli baju ini? Misalnya, kita harus punya branding. Nah, ini yang penting, yang namanya branding. Kita harus punya branding yang baik. Jadi misalnya orang jualan baju merah, udah jual baju merah gitu aja. Ini ada baju merah ya. Tapi ada toko yang jualan, ini baju merah, ini ada ceritanya. Saya beli kainnya di toko kain yang jualan ini adalah ibu single parent. Makanya saya mau membantu ibu ini untuk menaikkan ekonomi dalam keluarganya. Makanya saya pilih beli bajunya di ibu ini. Terus saya jahitnya di penjahit ini. Jadi punya cerita. Produk yang kita jual itu ada ceritanya. Libatkan customer, libatkan orang lain, perasaan orang lain, kenapa orang lain harus membeli produk ini. Jadi dengan beli produk ini kita bantu orang banyak atau enggak, ada cerita dari situ. Jadi punya branding yang bagus dan kuat, itu bisa nge-guide customer. Semua pengusaha itu mulainya dari nol. Semua pengusaha itu brandingnya juga dari nol. Jadi jangan underestimate sama diri kita sendiri dulu. Gitu. Harus yakin, harus pede sama produk yang kita jual. Itu dia, jadilah pekerja di usaha kita sendiri ya Kak Bia ya. Cukup ya, ya Mbak Sriwidari. Pertanyaan udah banyak banget yang raise hand, tapi kita percepat aja untuk sesi tanya jawab ini dengan memilih satu pertanyaan terakhir. Saat ini sudah ada Ibu Aulia Mega dari AP2. Selamat siang Ibu Aulia. Selamat siang Mbak. Selamat siang Bia. Assalamualaikum. Langsung aja Mbak, aku mau tanya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menentukan pilihan investasi yang aman untuk pemula? Kemudian bagaimana cara Bia menghadapi resiko dari investasi tersebut? Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Nah, kalau kembali ditanya soal investasi sebagai pemula, kita harus mengetahui banget sih apa ini kita akan membelanjakan uang kita untuk apa dan jangka panjangnya seperti apa. Jadi benar-benar dipahamin dulu nih. Misalnya kayak tadi aku bilang, aku suka banget beli properti, beli tanah, sama beli emas. Kalau beli tanah, sebelum aku beli tanah tersebut, itu benar-benar aku pelajarin. Ini kira-kira jangka kedepannya seperti apa wilayah ini, wilayah tanah yang akan aku beli. Terus akan ada pengembangan sampai sebesar apa di tanah yang akan aku beli. Terus kira-kira apa yang bisa aku kembangkan dari wilayah dan tanah yang aku pengen dapetin ini, supaya dia bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi gak cuma sekedar beli tanah, bangun sesuatu, terus jadi aku mempelajari masyarakatnya, aku mempelajari perkembangan tanah tersebut, entar sebesarnya jadi apa. Karena kan kalau misalnya beli properti itu kan pemerintah udah punya plan nih ke depannya,
5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ada plan pengembangan tempat tersebut gitu. Jadi itu aku pelajarin banget. Jadi aku tahu nih ketika aku beli ini misalnya masih desa, tapi aku tahu, oh ternyata 10 tahun ke depan pemerintah mau bikin jalan besar di situ, bahkan jalan tol. Wah harganya pasti naik, jadi aku akan beli sekarang. Terus masyarakatnya juga, biasanya aku sama sana kalau beli tanah kita berdayakan masyarakat. Ini masyarakat sama lurah sama camat kadang-kadang sampai kita tanya, ini mau ada pengembangan apa di daerah sini gitu. Jadi sedetail itu kita kalau mau beli sesuatu. Kalau emas, emas juga itu bisa dipelajarin sih. Sebenarnya kalau mau mantepin hati beli emas, pertama kita lihat dari zaman Rasulullah yang tadi aku bilang itu. Jadi Rasulullah itu emang tukar-menukar itu memang dengan emas. Dan bisa dilihat apa namanya secara histori, harga nilai yang namanya emas itu tidak pernah yang namanya turun terjun bebas. Jadi emas ini nih paling aman, paling stabil, dan diterima di seluruh negara yang ada di dunia ini. Kita bawa uang rupiah belum tentu dengan mudah kita tuker di Amerika. Ini saya mau belanja, saya punya rupiah, harus nuker dulu. Dan belum tentu semua money changer punya bisa ditukar dengan mata uang rupiah. Tapi ketika saya bawa emas ke Amerika, mau ke toko emas manapun, mereka lihat keasliannya itu bisa ditukar dengan mudah. Jadi satu hal yang praktis dan paling aman. Jadi dipelajarin aja sih. Dipelajarin aja, karena emas memang tidak pernah terjun bebas dan bisa dijual kapanpun dan dimanapun ya Kak Bia. Kak Bia, aku mau minta closing statement untuk siang hari ini Kak Bia, menutup perjumpaan kita dan menutup pertemuan Kak Bia dengan para audiens pada siang hari ini. Ya kalau buat aku, buat para perempuan, ini kan karena banyak Sri Kandi di sini, gitu, jangan pernah merasa underestimate sama diri kamu, maksimalkan semua potensi yang ada dalam diri kamu, karena perempuan ini luar biasa ya, Allah menciptakan perempuan ini sebagai makhluk yang multitasking. Jangan pernah menganggap bahwa, oh kemampuan saya cuma segini, kayaknya saya nggak bisa deh, misalnya seperti siapa ya, misalnya tolong saya, ada orang melihat seperti aku gitu kan, oh, kayaknya aku nggak bisa deh kayak kasus dia lah, punya perusahaan sampai 5 apa segala macam. Ketika kita udah underestimate sama diri kita, itu semua akan mengikuti bahwa iya kamu nggak akan bisa. Tapi coba deh, kalau dia bisa seperti itu, dia bisa tinggi seperti itu, bisa punya perusahaan yang banyak, bisa sukses, bisa apa, kenapa saya nggak bisa? Karena Allah menciptakan manusia itu semuanya dengan kapasitas yang luar biasa yang kadang-kadang kita kaget bahwa wow ternyata saya bisa seperti ini. Ketika kita di saat terkepepet aja udah kejepit, itu baru keluar tuh potensi, oh ternyata saya bisa punya kekuatan yang lebih maksimal. Jadi jangan pernah underestimate sama diri kita sendiri, karena percaya diri kita punya potensi yang luar biasa sekali. Jadi percaya sama diri kita sendiri, dan Allah tuh pernah bilang ya, aku itu seperti sangkaan hambaku. Jadi Allah itu udah ngasih clue. Allah seperti sangkaan hambaku. Jadi ketika kita yakin ya Allah pasti ngasih kemampuan ke saya yang besar. Saya bisa A, saya bisa B, saya bisa banyak hal yang bisa saya lakukan. Allah pasti akan memberikan hal tersebut kepada diri kita. Tapi ketika kita udah nyangkanya, ah enggak lah saya gak bisa apa-apa. Allah udah, kayak saya gak secerdas itu, saya gak akan sesukses itu. Ya semua akan mengikuti pola pikir kita gitu. Karena saya selalu percaya bahwa alam itu bekerja sesuai dengan pemikiran kita. Apa yang kita dapatkan? Itu adalah yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan, itulah yang kita tarik ke dalam diri kita. Ya itulah tadi kuncinya. Allah itu, saya seperti sangkaan hambaku. Selalu positif thinking, selalu yakin sama apa yang Allah akan berikan ke diri kita. Harus selalu yakin sama kemampuan diri sendiri ya, Kak Bia. Kak Bia, terima kasih banyak telah datang dan telah bergabung nih melalui Zoom, memberikan tips dan pengalamannya kepada Sri Kandi-Sri Kandi BUMN maupun yang bukan Sri Kandi pada siang hari ini. Amat sangat bermanfaat sharing dari Kak Bia. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan lain Kak Bia. Semoga Kak Bia dan keluarga sehat selalu. Sampai jumpa Kak Bia. Terima kasih. Aku juga akan nyimak pembicara lain nih, keren-keren. Terima kasih yang kesempatannya juga. Terima kasih banyak Kak Bia. Baik, tadi kita sudah mendengarkan sharing dari Kak Bia selaku pelaku investasi. Nah, berdasarkan pengalaman yang diberikan oleh Mbak Bia tadi, kita sekarang akan menyimak pemaparan dari Bapak M. Abi Anwar selaku Eksekutif Director Precious Metal PT Antam TBK terkait fungsi emas sebagai salah satu instrumen investasi, dan Ibu Ninis Kesuma Adriani selaku Direktur Keuangan Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko dari PT Pegadaian tentang bagaimana pemanfaatan emas.
Oke, telah bergabung bersama kita Bapak Abi Anwar dari PT Antam. Selamat siang Pak Abi. Selamat siang Mbak Ayu. Saya izin lepas masker ya? Boleh Pak Abi. Nah, sedikit informasi bahwa Pak Abi ini akan menyampaikan materi terkait fungsi emas sebagai salah satu instrumen investasi. Jadi yang mau bertanya siap-siap nih, langsung aja. Kita akan persilahkan Pak Abi untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Pak Abi untuk menyampaikan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Srikandi BUMN Ibu Tina Kemala Intan dan yang saya hormati Direksi BTN yang diwakili oleh Ibu Elizabeth Novi. Kemudian juga yang saya hormati para pembicara lainnya, ada Ibu Ninis Direksi Keuangan Perencanaan dan Manajemen Risiko Pegadaian dan ada Ibu Prita Gozi dan barusan tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Mbak Zaskia Adia Kametka. Baiklah, pada sesi kesempatan kali ini kami pertama kali akan mengucapkan rasa terima kasih dan dukungan Direksi Antam terkait dengan kegiatan webinar Srikandi BUMN ini. Oleh karena itu kami ditugaskan dari perusahaan untuk memaparkan terkait investasi emas di webinar Srikandi BUMN. Next. Dalam kesempatan kali ini, presentasi saya akan bagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama terkait dengan instrumen investasi. Yang kedua adalah investasi emas itu sendiri. Yang ketiga mengenai emas logam mulia Antam secara lebih detail. Dan terakhir adalah emas mikro dan perhiasan. Nah, kenapa kita perlu investasi? Tadi sebetulnya sudah dipaparkan oleh Mbak Zaskia. Kemudian mungkin nanti akan dipaparkan lebih detail juga oleh pakar kita dalam bidang financial planner, Ibu Prita Gozi. Namun secara umum, kita memerlukan investasi itu pertama untuk kebutuhan mengembangkan kekayaan. Jadi bagaimana kita bisa membuat uang kita bekerja untuk menghasilkan yang lebih banyak. Kedua, tentu kita harus memilih metode investasi yang kebal inflasi. Ketiga, kita juga perlu mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi pengusaha yang sukses. Keempat, tentunya investasi yang terencana dan dilakukan dengan secara konsisten akan bisa membuat perencanaan, terutama untuk kalau kita yang sudah berkeluarga, biaya pendidikan. Dan nanti ini untuk khususnya para Srikandi BUMN, apapun yang akan terjadi adalah Anda akan memasuki yang namanya masa pensiun. Nah, dari awal mungkin sudah melakukan rencana investasi jangka panjang, sehingga saat kita pensiun, minimal kita memiliki penghasilan yang sama pada saat dengan masa aktif, syukur-syukur Alhamdulillah lebih besar. Nah, kemudian memulai suatu investasi itu ternyata tidak sulit. Lakukan dari sekarang, do it now. Tadi juga Mbak Zaskia tadi udah share pengalamannya. Dalam investasi tentunya ada quote yang paling terkenal, don't put eggs in your basket. Jadi jangan pernah kita nyimpen telur di dalam satu keranjang. Dan ada bermacam instrumen investasi, portofolio yang bisa kita pergunakan. Salah satunya menggunakan investasi portofolio di pasif untuk di investasi tanah, rata-rata kenaikannya 6-20%. Kemudian kalau di rata-rata kenaikan IHSG per tahun 12,59, kalau rata-rata tabungan bunga deposito 4-6%, ini mungkin teman-teman di BTN, di Srikandi Bank yang lebih paham. Kemudian di emas sendiri rata-rata kenaikannya adalah 10-20%. Kita akan masuk ke spesifik di investasi emas. Kenapa berinvestasi emas? Ada bermacam alasan yang bisa menjadi dasar kita berinvestasi emas. Yang pertama, emas itu sifatnya tahan lama. Jadi emas itu sifatnya tidak mudah rusak.
mau dipukul, mau diapakan, dia tetap akan emas. Tidak pernah rusak, kemudian nilainya universal. Barusan Mbak Saskia juga sudah memberikan sharing pengalamannya. Jadi dimanapun emas itu memiliki nilai, karena emas mempunyai nilai intrinsik, yang saat ini nilai harga emas itu dipatok melalui yang namanya harga emas dunia, London Metal Exchange, LME, dan tentunya ini semua bisa diakses secara bebas oleh investor pemula emas maupun yang expert di aplikasi-aplikasi misalnya www.kitco.com atau Metal Bullion ataupun di www.lme ataupun bisa diakses dari logamulia.com. Emas sendiri tentunya memiliki resiko, resikonya yang relatif sedang. Kemudian dari sisi modal awalnya minimal, emas bisa kita mulai investasi dari mulai 1 gram atau bahkan Antam sudah mengeluarkan produk yang baru mulai dari 0,1 gram. Kemudian emas sendiri memiliki sifat kebal inflasi dan ini sudah terbukti di dalam beberapa masa krisis yang terjadi. Makanya emas disebutnya sebagai safe haven. Kemudian perawatan emas juga mudah, portable. Tentunya emas itu mudah dibawa-bawa. Jangan dibayangkan emas 1 kilo itu besar, teman-teman semua. Emas 1 kilo itu segede, kurang lebih segede handphone inilah. Kemudian emas juga mempunyai sifat yang liquid dan dikuasai sendiri. Artinya saat kita memiliki kebutuhan, kita bisa dengan segera menjualkan emas tersebut untuk menjadikan dana, kebutuhan dana, bisa ke Logam Mulia, ke butik emas, atau bisa ke toko perhiasan, ataupun tadi bisa juga ke pegadaian. Kalau bahasanya Mbak Saskia yang paling terkenal kalau ke pegadaian, kita sekolahin dulu deh barang kita. Kita sekolahin dulu emas kita gitu. Nanti siapa tahu kita punya rezeki, kita bisa ngambil kembali emas tersebut. Next. Nah, emas di market itu ada dua. Emas itu ada emas perhiasan dan emas batangan. Tentu itu semuanya sangat personal, tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Kalau emas perhiasan, orang condongnya disukai oleh para serikandi-serikandi BUMN ini atau wanita karena untuk passion. Pada saat membeli emas perhiasan tentunya selain membeli nilai emasnya sendiri akan tambah X% untuk biaya jasa buat dan biaya jasa desain. Yang pada saat kita akan ada kebutuhan tentunya X% jasa buat dan jasa desain itu akan diabaikan. Yang akan dihitung adalah nilai emasnya. Nah, sehingga untuk investasi di emas memang yang paling pas adalah tipikal emasnya batangan untuk investasi. Kemudian bagaimana kita memilih emas batangan yang baik? Emas batangan yang baik kriterianya lihatlah brandnya, mereknya. Ada nggak dia akreditasinya? Ada tidak sertifikat resminya? Sertifikat resmi yang menjamin keaslian terhadap produk di emas yang paling pokok dalam membeli emas yang perlu diperhatikan adalah satu, ketepatan berat, kedua, ketepatan akan kadar. Dua hal itu yang perlu diperhatikan. Oke, next. Ada beberapa alasan kenapa memilih emas Antam Logam Mulia. Yang pertama, Logam Mulia memiliki jaringan retail yang luas untuk jual beli melalui butik emas, juga bisa membeli Logam Mulia secara offline maupun online. Dan yang utama, kita memiliki pabrik pemurnian dan tambang emas yang bisa menjaminkan kualitas kadar dan berat terpercaya dengan sertifikasi internasional melalui LBMA. Ini tadi saya sudah jelaskan platform untuk membeli atau berinvestasi emas baik secara offline, bisa langsung ke 15 butik Logam Mulia atau Antam. Kalau online saat ini
kami sudah mengembangkan pembelian melalui WA ataupun website Logam Mulia sesuai dengan lokasi butik yang Anda pilih. Tentunya ini semua untuk kemudahan para investor berinvestasi di emas. Berikut adalah jaringan butik emas Logam Mulia, ada 15, di Jakarta sendiri ada 4, di Pulau Gadung, Gedung Antam, Menara Rafindo, Jakarta Pusat, Ambassador, Jakarta Selatan, di Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya ada 2, di Sumatera ada 2, yaitu di Medan dan di Palembang, di Kalimantan ada Balikpapan dan Banjarmasin, serta di Denpasar, Bali. Ini nggak jalan? Oke, ada bermacam variasi produk yang untuk bisa diinvestasikan teman-teman Sri Kandi BUMN kalau akan menggunakan produk Logam Mulia. Yang pertama, produk emas sertifikat. Ini ada dimulai dari kepingan setengah sampai dengan 100 gram. Kemudian ada gift series. Ini ada desain kartu yang minimalis dan gramasi kecil dari 0,5 dan 1 gram. Kemudian ada juga yang batik series, ini biasanya untuk collectible item. Jadi ada emas yang dicetak dengan desain batik dengan pecahan 10 gram dan 20 gram. Kemudian brankas, ini adalah untuk perencanaan investor untuk menabung emas gitu, secara online. Kemudian produk khusus dan industri. Nanti kita akan jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Nah, untuk mengetahui emas batangan Antam, marilah kita saksikan video berikut. Be the first to have the next innovation of gold. Logam Mulia menciptakan emas dengan satu kesatuan produk dan sertifikat. The new Antam LM Gold Boy, pure. Dan ini merupakan yang pertama di Indonesia di mana kita memberikan jaminan security di produknya langsung melalui CertiEye, jadi bisa langsung dicek di keasliannya di via handphone. Nah, tadi yang di video tadi kalau kami summary-kan, jadi di ini pertama di Indonesia yang kita Antam menciptakan emas langsung antara produk dengan sertifikatnya. Tentu di kemasan tersebut ada beberapa fitur yang mengamankan keaslian daripada produk itu sendiri. Kalau untuk emas yang terbitan gramasi 10 gram sampai 100 gram, nomor series produknya langsung dicetak di produknya sendiri, tapi kalau antara 0,5 sampai 10 gram nomor seriesnya dicetak di kemasan sertifikat. Tadi yang ada kami sampaikan ada CertiEye, tentunya untuk mempermudah para investor emas meyakini bahwa emas yang dibeli itu asli. Ini bentuk adaptifnya perusahaan Antam mengenal dengan kebutuhan masyarakat, karena tidak semua masyarakat bisa mudah mengetahui emas itu asli atau bukan. Bisa dibayangkan kalau dulu zaman ibu, nenek atau buyut kita membeli emas, untuk meyakinkan dia emas itu mereka pergi ke toko perhiasan, terus di sana akan digesek-gesek emasnya di satu batu yang namanya batu obsidian. Kemudian dicek melalui jarum uji dan hasilnya baru ketahuanlah itu emas asli atau palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga emas bisa dilakukan pengujiannya dengan berat jenis. Nah, berat jenis yaitu berat dibagi volume. Nah, nanti misalnya para Sri Kandi BUMN diberikan hadiah dari Arjunanya emas gitu. Itu jangan cepat-cepat di tolak atau jangan-jangan cepat-cepat dipercaya itu asli atau enggaknya. Cara ngetesnya gampang. Emas yang diterima ditimbang di beratnya, di timbangan roti gitu. Nanti dapat beratnya gramase. Kemudian dihitung volumenya, kalau dia bentuknya persegi panjang, umumnya emas bentuknya persegi panjang, cari volumenya, panjang kali lebar kali tinggi,
harus dalam sentimeter juga, hasilnya harus sama dengan 19,3. Nah, kalau hasilnya 19,3 atau di rentangan itu, berarti yang diberikan itu adalah emas, tapi kalau hasilnya 7, 9, 12, 11, itu bilang aja sama abangnya untuk ganjel pintu aja. Gitu ya. Jadi itu besi biasanya. Besi yang dilapisi oleh emas gitu. Itu salah satu kemudahan ya. Jadi emas dicatat saja angkanya 19,3 berat jenisnya. Nah, kalau nanti dengan sertifikat ini enggak perlu lagi pusing-pusing tuh. Atau kalau orang-orang zaman dulu mempunyai kemampuan dia mencium baunya. Emas itu memiliki wangi sendiri. Kalau saya terus terang, saya nggak bisa mengenali emas dengan wanginya. Saya hanya bisa mengenali wangi, ya wangi istri saya aja. Gitu. Tapi memang itu ada kemampuan orang untuk mengenali wangi, dan emas juga bisa dikenali dari kekerasannya. Semakin murni emas, maka emas itu akan semakin lunak. Oke. Nah, ini adalah gift series, tentunya ini kami buat untuk mengakomodasi kebutuhan para pelanggan dalam memberikan ke orang keluarga-keluarga yang terkasih. Tentu pada saat momentum keberhasilan keluarga kita, pada saat pernikahan, atau pada saat ke hari kelahiran, atau pada saat hari lebaran saat kita mau ngasih angpau dan imlek gitu. Pecahannya relatif terjangkau dari 0,5 gram dan 1 gram. Oke. Ada pertanyaan dari konsumen tentunya yang perlu, bisa nggak kita beli emas tapi nggak nyimpennya di logam mulia? Nah, terus bisa nggak saya beli ada diskon atau potongan harga? Ini pertanyaan favorit para ibu-ibu Sri Kandi kan, katanya kalau istilahnya mudis gitu, pemuka diskonan gitu kan. Nah, ada jawabannya, ada, yaitu brankas logam mulia. Nanti kita akan dengarkan di video berikut yang lebih jelas ya. Oke, sebentar. Kok nggak jalan? Nah, ini adalah video profil brankas. Apa itu brankas? Berencana aman kelola emas. Biaya administrasinya murah dari 100.000 per tahun untuk tipe bronze. Dan keamanannya terjamin karena dikelola oleh Antam. Harganya tentu lebih murah dibandingkan harga retail karena kita hanya membeli harga dasar emasnya saja. Dan mudah dicairkan kalau memang ada kebutuhan cetak fisik ataupun uang. Transaksi mudah, dapat diakses online dimanapun via handphone. Dengan brankas kita bisa merencanakan untuk kebutuhan haji atau umroh, untuk berwisata juga liburan, juga untuk membahagiakan kesejahteraan keluarga seperti perencanaan untuk menempuh pendidikan jalur tertinggi ataupun untuk kebutuhan rumah indaban berserta istrinya. Informasi lebih lengkap ada di brankaslm.com. Nah, ini adalah sedikit resume dari yang dipaparkan di video. Emas investasi tanpa ribet bisa dimulai dari 1 gram. Harga beli jual belinya kompetitif. Transaksi online-nya di website logamulia.brankaslm.com. Kemudian untuk kaum muslim, untuk pembayaran zakat dan infak kita bisa laksanakan dengan kerjasama dengan Basnas. Yang paling utama adalah emas yang disimpan di logam mulia itu reserve, full reserve dengan emas fisiknya. Informasi lengkap bisa di call center 0804186 kali. Kemudian ini emas kita adalah dan emas kencana. Emas kita adalah emas kecil, investasi terpercaya dan aman, dan kencana keindahan terpercaya dan bermakna. Ini merupakan produk terbaru Antam
hasil kerjasama antara Antam, Harta Dinata Abadi, dan anak perusahaan Antam, PT Emas Antam Indonesia, yang baru kita luncurkan di 22 Juni 2021, di mana bahan bakunya itu dibuat, diproduksi dari oleh Antam dan diawasi untuk sertifikat kemurnian dan gramasinya oleh PT Emas Antam Indonesia yang dikerjasamai dalam bentuk proof of concept. Emas kita itu sendiri pecahannya dari mulai gramasi kecil 0,1 dan 0,25 gram. Di sana ada bentuk premium maupun gift series yang seperti gift series Antam. Jadi mau memberikan pada saat hari kelahiran atau mau memberikan sesi selamat atau memberikan angpau pernikahan, itu bisa dilakukan dengan emas kita. Dan jika investor sudah mengumpulkan sejumlah 1 gram, bisa langsung di swap, ditukar dengan emas 1 gram milik Antam. Emas ini adalah emas kencana, ini menjawab kebutuhan para Sri Kandi yang umumnya wanita menginginkan emas perhiasan sekaligus investasi. Ini yang pertama di Indonesia emas perhiasan tetapi berbasis fine gold. Kenapa? Karena emas perhiasan selama ini diyakini tidak bisa melalui fine gold karena emas fine gold itu sifatnya lunak. Nah, dengan teknologi terbaru kita bisa membuat emas perhiasan yang setaraan dengan logam mulia sehingga bisa selain investasi juga bentuk menjadi fashion. Informasi lebih lengkap mengenai emas kita dan kencana ini para Sri Kandi bisa catat nomor pentingnya untuk WACS emas kita di 0812-2196-9629 dan email halo@maskita.id atau di WA bisa di reseller WA 0812-2425-9824. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada pemaparan yang salah dari saya dan kurang. Untuk sesi berikutnya saya akan serahkan ke Mbak Ayu di selaku MC untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Luar biasa sekali pemaparan materinya Pak Abi. Dan tadi ada banyak nih Pak pilihan-pilihan investasi buat para Sri Kandi-Sri kita ini. Juga tadi ada muka diskon ya Pak, ya seperti muka-muka saya ini. Dan para Sri Kandi di sini juga suka sekali sama yang namanya diskon Pak Abi. Tapi sudah banyak yang mau bertanya nih Pak Abi. Dari materi Pak Abi tadi. Sudah banyak yang raise hand. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di YouTube juga bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar yang tersedia di YouTube, nanti akan kita pilih. Jadi bukan cuma yang di Zoom yang bisa bertanya, tapi yang melalui YouTube pun bisa mengajukan pertanyaan. Karena nanti di akhir acara yang memberikan pertanyaan akan kita undi untuk mendapatkan hadiah tabungan emas 5 gram. Jadi semuanya harus nanya nih, harus nanya. Saya juga pengen nanya nih Pak sebenarnya supaya berkesempatan untuk dapat itu. Tapi kita kasih dulu kesempatan sama yang sudah raise hand dari tadi. Ada Bapak Paulus Sagala dari Mandiri. Apakah sudah terhubung? Ini Arjuna nih Pak, Arjuna BUMN berarti ya. Pak Paulus, selamat siang. Pak Paulus. Selamat siang. Siang, silakan Pak Paulus. Selamat siang, salam kenal, saya Paulus dari Bank Mandiri. Saya mau bertanya Pak. Halo, apakah terdengar? Terdengar Pak Paulus. Oke, silakan. Baik, Pak Abi, saya mau nanya bagaimana tren investasi emas setelah pandemi COVID ini. Kan kita tahu kalau misalnya dulu di awal-awal pandemi emas naik. Nah, sekarang setelah pandemi apakah emas akan naik juga atau tren yang menurun? Itu pertama. Terus yang kedua, apa saja resiko
investasi emas kalau misalnya kita memilih untuk menyimpan emas di dalam lemari. Itu aja Bapak. Terima kasih. Di dalam lemari. Terima kasih Ibu Abi. Baik. Pak Abi, mungkin bisa langsung dijawab Pak untuk pertanyaan pertama terkait tren investasi emas dan yang kedua kalau misal resiko menyimpan emas di lemari. Mungkin disimpan di rumah mungkin maksudnya ya Pak ya. Silakan Pak Abi. Ya, terima kasih Pak Paulus atas pertanyaannya, sangat baik sekali. Tren harga investasi emas tadi saya ada slide grafik ya tadi itu. Bisa ditampilkan nggak tren harga emas untuk ya ini sebagai apa sebagai masukan. Jadi harga emas sendiri secara 10 tahun belakangan kita melihat trennya kok tenggo, trennya naik gitu ya. Dari di awal 2011 emas itu ada di kisaran Rp500.000. Kemudian emas itu sendiri di kemarin di slide ini dibuat tanggal 19 Oktober ada di Rp915.000. Tentu tadi Pak Paulus menanyakan setelah krisis pandemi itu bagaimana. Memang puncak-puncak harganya, harga emas itu terjadi di Juni, Juli, Agustus 2020 di mana emas bisa menyentuh harga sampai $2,000 per troy ounce, harga internasionalnya. Kalau harga rupiahnya kurang lebih di angka 1.100.000 gitu ya. Dan memang kalau kita lihat dari puncak puncak di $2,000 per troy ounce tersebut, saat ini emas agak sedikit melandai karena kita emas kembali ke level resistennya di 1.800. Nah, tentunya bagaimana prospek ke depan emas? Kalau melihat dari analisa-analisa pemain emas dunia, emas dunia ini masih meyakini emas masih memiliki prospek untuk naik ke depannya. Jadi masih memiliki keyakinan untuk berada minimal konsisten dia ada di level kalau kita pakai harga internasional LME itu ada di 1.700 sampai 1.800. Tentu emas sendiri di Indonesia karena kita punya harga rupiah ya memang akan berkorelasi dengan fluktuasi harga kurs rupiah kita juga gitu. Nah, dan resiko apa kalau kita menyimpan emas di lemari? Sebetulnya resikonya yang paling pertama adalah dari diri pribadi. Begitu kita nyimpan di lemari, godaan pribadi kita akan lebih tinggi. Pertama, begitu lihat ada apa, misalnya kalau laki-laki senang gadget baru terbaru atau lihat sepeda baru, pengen beli, langsung dijual emasnya. Jadi resikonya hilang secara sadar. Hilang secara sadar karena kebutuhan atau hilang secara tidak sadar, artinya emas kita dicuri orang. Nah, untuk menghindarkan hal-hal tersebut Pak Paulus, tentunya Antam melihat sebuah kebutuhan yang perlu difasilitasi yaitu melalui brankas tersebut. Jadi nanti investor emas ya tidak direpotkan lagi mesti nyimpan di lemari ataupun di bawah kasur gitu kan. Jadi itu ya, sudah ada solusinya ya Pak ya dari ya. Antam tentunya supaya enggak cepat kegoda nih beli emas terus disimpan di lemari seminggu kemudian ada gadget baru dijual. Jadi makanya ada solusinya untuk disimpan di brankasnya Antam aja. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Pak dari YouTube. Dari YouTube, dari Ibu Yusi Ekawati. Mana lebih baik, emas perhiasan atau emas batangan? Wah, ini pertanyaannya simple tapi susah untuk dijawab. Karena banyak Sri Kandi ya Pak? Ya, karena banyak Sri Kandi di sininya. Nah, kalau saya Arjuna udah pasti milih batangan. Oke. Okay. Okay. Nah, tentu
kita membeli emas perhiasan dan emas batangan itu ada tujuannya masing-masing, akan berbeda. Kalau kita membeli emas perhiasan, lebih condong itu untuk passion, untuk ditampilkan. Tapi emas perhiasan tersebut yang saya tadi sampaikan ya, kita harus hati-hati loh, bahwa pada saat kita membeli emas perhiasan, kita akan membeli nilai emasnya, bahan nilai emasnya, dan X persen tambahan premium atas jasa buatnya, okay, dan jasa desainnya. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Pada saat membeli, kita akan tambah X persen tersebut. Dan pada saat kita akan menjual, X persen tersebut nggak ada. Yang akan dinilai adalah nilai emasnya. Tentunya, kalau tujuannya untuk investasi, lebih baik emas batangan. Tapi kalau ada tujuan-tujuan lain, tidak apa-apa emas perhiasan. Atau tadi yang saya sampaikan, logam mulia melihat kebutuhan tersebut, makanya kami bekerja sama dengan pabrik perhiasan menciptakan emas perhiasan dengan basis logam murni. Oke, cukup menjawab ya pertanyaannya ya yang tadi. Jadi kalau memang tujuannya adalah untuk ditampilkan, mungkin untuk mempercantik diri untuk perempuan, nggak apa-apa pakai emas yang perhiasan ya Pak ya. Tapi kalau memang tujuannya untuk investasi, itu lebih baik di logam mulia karena tidak ada X persen yang dipotongnya nanti. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih Bapak, sudah ada Ibu Indira dari BTN. Apakah kita sudah terhubung? Selamat siang Ibu Indira. Selamat siang Bayu. Silakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, Pak, terima kasih Pak atas sharingnya. Saya mau tanya, jadi ini sebenarnya pengalaman pribadi saya sih. Kalau kita beli emas, Pak, itu kan ada kadar persen ya Pak ya. Biasanya berapa persen dari kadar emasnya. Nah, kita bisa nggak sih Pak untuk ngecek sendiri di rumah gitu, atau mungkin ketika kita belanja emas langsung gitu ke toko emas, kita bisa nggak sih Pak ngecek ini sebenarnya emasnya tuh benar nggak sih, sesuai nggak sih sama yang disampaikan gitu. Karena saya pernah pengalaman pribadi, saya mau coba jual gelang saya. Ternyata pas saya jual tuh harganya drop banget dan gak sesuai dengan kadar yang disampaikan. Nah, terus pertanyaan kedua, baiknya tuh kita kalau jual di mana ya Pak? Apakah Antam bisa terima kita jual emas perhiasan gitu? Itu aja sih Pak, paling dua pertanyaan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Indira. Tadi bisa nggak kita mengecek kadar emas? Ya. Tentu untuk mengecek kadar emas dibutuhkan keahlian tersendiri. Apalagi kalau kadar emasnya, kalau emas perhiasan itu dipastikan dia tidak murni. Jadi emas yang namanya emas perhiasan itu yang paling tinggi EK22, EK17, EK18 itu emas kadar 22, yaitu kadarnya kurang lebih 92%, atau ada yang 80%, atau ada yang 60%, atau 70%. Itu memang harus mempunyai skill tersendiri. Kalau dulu untuk mengetesnya menggunakan jarum uji, Mbak Indira. Jadi digesekkan gelangnya di dalam batu obsidian, kemudian ditetes oleh larutan tersendiri dengan jarum uji, nanti baru ketahuan. Nah, kalau yang murni itu lebih mudah, cara mengetesnya tadi melalui berat jenis. Jadi diukur beratnya, kemudian dibagi dengan volumenya, dapat angka 19,3. Atau kalau memang nggak mau pusing, emas perhiasannya bisa dikirim ke lab untuk dites, ke laboratorium untuk dites, itu juga bisa. Nah, untuk menjual emas, ya tentu Antam saat ini memang menerima pembelian emas, nah, namun kita masih membatasi di pembelian emasnya dalam bentuk emas batangan. Oke, sudah cukup menjawab saya rasa pertanyaan dari Mbak Indira ini. Jadi kalau misalkan mau jual boleh ke Antam, tapi khusus logam mulia ya Pak. Kalau misalkan perhiasan belum terima ya Pak ya Antam. Untuk saat ini kita masih belum terima untuk saat ini. Tapi mungkin sedikit saran, mungkin belinya harus benar-benar di tempat yang trusted ya Pak ya, supaya nggak ketipu terkait kadar emas yang dijual oleh toko tersebut.
Kita ada pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Zoom lagi. Kita sudah terhubung dengan Ibu Nur Faisyah. Selamat siang Ibu. Ibu Nur Faisyah. Coba diklik dulu unmute-nya. Oh iya, selamat siang. Siang, Ibu Nur Faisyah. Dari mana Ibu? Saya dari Makassar. Oh, Ibu dari Makassar. Silakan Ibu mau menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Abi. Iya, silakan Ibu. Iya. Makasih Pak Abi. Saya ingin bertanya. Saya kan masih awam ya soal emas batangan. Misalnya saya punya emas batangan itu yang kadar 0,1 gram sebanyak 10. Terus saya mau tukar jadi 1 gram. Itu bisa nggak dilakukan di PT Antam? Misalnya saya punya emas batangan 0,5 gram, terus saya mau beli yang 5 gram. Saya tinggal tambahkan uang, saya tukar 0,5 gramnya itu menjadi emas 5 gram. Bisa enggak kayak gitu tukar tambah? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Nur Faisa dari ya. Makassar. Jauh-jauh dari Makassar nih. Untuk saat ini, proses penukaran emas yang bisa dilakukan baru yang emas produksi yang 0,01 gram yang mikro gold. Sementara kalau yang emas yang standar yang tadi misalnya Ibu punya 0,5 kemudian sudah terkumpul katakanlah 10 jadi ada mau diganti menjadi 5 gram. Untuk saat ini memang kebijakannya dijualkan dulu ke Antam. Okay. Jadi nanti Ibu datang ke butik terdekat, kalau di Makassar itu ada, nanti ke Bukit Makassar dijualkan ke situ, nanti bisa langsung ditukar dengan emas 5 gram. Oke, okay. Jadi begitu ya Ibu Nur Faisyah, jadi nanti datang dulu ke gerainya Antam, dijual dulu, nanti baru beli lagi yang 5 gram tadi. Jadi belum terima untuk tukar tambah, tapi dijual dulu terus dibeli lagi. Nah, yang tadi itu pertanyaan terakhir Pak, jadi yang mau bertanya disimpan dulu. Kita minta closing statement dulu dari Pak Abi untuk audiens pada siang hari ini. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Tentu buat para Sri Kandi BUMN, di masa Anda masih aktif, tentunya kita harus sudah mulai bisa mensisihkan sebagian penghasilan untuk persiapan di masa kita nanti pensiun. Salah satu alternatif yang bisa dipergunakan untuk investasi adalah emas batangan. Dan yang perlu diyakini adalah investasi emas itu sifatnya long term. Jadi tidak bisa kita mau investasi emas ujuk-ujuk pengen menjadi kaya. Tetapi yang perlu diyakini adalah emas tetap menjaga Anda akan tetap kaya. Ya, jadi dengan emas akan dijaga Anda akan tetap kaya. Tadi juga oleh Mbak Saskia dah, sejak zaman Rasul saya jadi ingat pencatatan nilai emas yang tertua itu pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi dulu di zaman Umar bin Khattab satu dinar itu setaraan dengan satu ekor kambing. Satu dinar itu sendiri beratnya 4,25 gram. Kalau kita pakai tadi harga saya 915 kalikan 4,25 kira-kira dapat harganya berapa? Itu kurang lebih 3,96 atau 3,9 juta loh. Kurang lebih. Nah, tentu jawabannya kalau disuruh beli kambing di saat Idul Kurban kemarin masih bisa enggak 3,9 juta? Jawaban itu bisa dijawab sendiri. Gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, kalau mau investasi emas, nggak usah mikir-mikir kapan harga naik, kapan turun, udah, simpen aja. Beli, simpen untuk menjaga Anda tetap kaya. Emas menjaga kita tetap kaya ya, ya Pak Abi ya. Itu dia closing statement dari Pak Abi tadi. Jadi mumpung masih muda, mumpung masih sehat ya Pak ya, jadi harus investasi di logam mulia contohnya ya Pak Abi ya, supaya bekal untuk masa tua nanti.
Pak Abi, baik, terima kasih banyak telah berkenan untuk hadir di webinar kita pada siang hari ini. Kami menantikan sharing session yang lainnya dengan Pak Abi di lain kesempatan. Baik, itu dia tadi materi dari Pak Abi. Terima kasih banyak, Pak Abi. Terima kasih semuanya. Tapi setelah ini, jangan kemana-mana karena masih akan ada materi dari Ibu Ninis Kesuma Adriani, selaku Direktur Keuangan Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko dari PT Pegadaian tentang bagaimana pemanfaatan emas. Sesaat lagi. Nah, tadi kita sudah mendengarkan materi dari Pak Abi mengenai fungsi emas sebagai salah satu instrumen investasi. Tapi kita juga masih punya materi selanjutnya dari Ibu Ninis Kesuma Adriani, selaku Direktur Keuangan Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko PT Pegadaian, tentang bagaimana pemanfaatan emas. Karena telah bergabung bersama kita secara virtual, Ibu Ninis. Selamat siang, Ibu Ninis. Ibu Nini, selamat siang. Di unmute dulu, Ibu, boleh? Selamat siang. Siang, Ibu Nini. Apa kabarnya, Ibu? Terdengar baik. Jelas, Ibu. Oh, baik, terima kasih, Mbak. Baik, kami langsung persilakan Ibu untuk menyampaikan materinya. Silakan, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan semua Sri Kandi yang hari ini join untuk webinar kita, untuk webinar terkait dengan emas, investasi emas. Jadi senang sekali saya bisa hadir di sini untuk menyampaikan beberapa materi terkait dengan bagaimana kita berinvestasi emas. Tapi sebelumnya barangkali karena ini acaranya Sri Kandi BUMN, makanya saya harus menyapa para Sri Kandi dulu. Mudah-mudahan semua Sri Kandi semua sehat dan kita bisa selalu bekerja dengan optimal. Nah, kalau dari peserta nanti ada Arjuna, saya mohon maaf kalau ini materinya tadi sedikit Sri Kandi, karena ini tadinya acara memang diundangnya oleh Sri Kandi, mohon maaf. Nanti kalau ada Arjuna, nanti ya ini berlaku juga untuk Arjuna ya. Sebelum kita bicara tentang emas, saya akan mulai dulu dengan cerita tentang kita sendiri, tentang kita para wanita. Ya, tolong slide-nya. Oke, next slide. Nah, kita wanita itu hebat, ya, karena wanita itu bisa mampu berdiri di segala situasi. Jadi kalau kita kodratnya wanita, kita itu bisa istilahnya mengurusi rumah tangga dengan bagus. Kita itu bisa mengatur uang. Kita itu bisa mengurus anak. Kalau yang sudah punya anak, yang sudah berkeluarga, kita bisa mengurus semua keperluan rumah tangga. Jadi kita itu memang sudah terbiasa multitasking. Saya selalu kagum dengan para wanita, para ibu-ibu yang bisa menjalankan peran ganda ini. Sehingga memang menurut saya wanita itu memang harus cerdas gitu. Nanti termasuk waktu kita berinvestasi ya. Nah, kira-kira bagaimana sih perilaku finansial wanita di era digital ini? Next slide-nya, next please. Nah, kalau ternyata ada survei ya, survei dari MRB Finance tahun 2021, kalau wanita itu kira-kira bagaimana sih kita menjadi manajer keuangan yang handal gitu ya. Jadi kalau ditanya di surveinya itu, untuk membuat keputusan financial secara independen, itu 61% wanita menjawab iya. Aktif menabung 64% wanita.
menyadari besar atau kecilnya pendapatan atau pengeluaran itu wanita. Jadi dalam melakukan keputusan keuangan itu ternyata secara survei wanita itu lebih berpartisipasi. Mohon maaf para pria, ini survei ya, jadi memang mengatakan bahwa kita wanita itu handal dalam mengelola keuangan. Kalau sebetulnya kenapa sih kok kita harus handal mengelola keuangan ya? Nah, kita para wanita itu, karena kita memang selalu berpikir untuk mempersiapkan masa depan yang lebih bagus. Nah, kalau ditanya lagi alasan kenapa sih wanita menabung, ini ada dua jawaban ya. Kalau yang wanita yang belum menikah ditanya, kira-kira alasannya apa, kenapa sih menabung gitu. Ternyata mereka 25% akan menjawab untuk persiapan pensiun. Bagus ya, jadi kita sudah memikirkan nanti masa pada suatu saat kita juga akan pensiun, kita akan suatu saat kita mungkin penghasilannya akan berkurang dari yang kita miliki sekarang. Kemudian kalau yang belum menikah, mereka 30%-nya traveling. Karena memang pengen menjelajah ya, kita pengen tahu, kita pengen menikmati juga ya, kita pengen belajar ke tempat-tempat yang baru. Jadi kita ternyata kalau yang belum wanita, kenapa sih kok mau menabung? Karena pengen traveling. Kemudian yang 35%, kenapa menabung? Karena memang kita untuk jaga-jaga kalau sampai ada kebutuhan darurat. Nah, bagaimana kalau yang wanita yang sudah menikah, kalau ditanya, kenapa menabung? Ternyata 15% itu untuk pendidikan anak. Sungguh mulia ya alasannya, karena sangat memikirkan pendidikan anak. Yang 27% menjawab, kenapa kok menabung? Ingin berinvestasi. Jadi sudah pemikiran jangka panjangnya sudah ada di sana. Kemudian 50% itu akan menjawab untuk kondisi darurat. Jadi memang kita para wanita itu namanya apa ya? Prudensial ya. Kita sangat hati-hati. Jadi kita itu pengen bersiap-siap in case ada kondisi darurat, kita juga siap. Ini bagus sekali, saya Direktur Manajemen Risiko, jadi saya senang ada survei kayak gini, jadi untuk mempersiapkan kondisi darurat. Nah, tapi ternyata ada juga sih yang memang kita tidak berhasil. Gitu. Kenapa sih kok kita tiba-tiba gagal dalam mengelola keuangan? Gitu? Ya, karena ada kebutuhan emergency, seperti kebutuhan kesehatan. Nah, ini nanti mestinya kalau ada kebutuhan kesehatan, ya berarti kan tadi yang kondisi darurat itu mungkin kepakai dan mungkin yang kondisi darurat tadi belum cukup sehingga akhirnya agak gagal nih kalau mengatur keuangannya. Kemudian ada juga yang ini karena godaan ya, jadi tidak disiplin dalam mengatur keuangan. Nah, ini ya kalau yang adik-adik semua nih, sekandi ini kadang-kadang memang godaan itu masih ada ya. Jadi kita kadang-kadang menjadi tidak disiplin. Godaan itu banyak. Ada godaan diskon, wajar ya. Saya pernah muda, jadi saya tahu godaan diskon itu. Kemudian juga ada gaya hidup, ya kan? Oh, ada gadget baru, biasanya kita juga pengen. Oh, ada tas model baru, kita pengen. Ada baju model baru, kita kadang-kadang pengen. Jadi itu yang kadang-kadang membuat kita gagal untuk mengatur apa, mendisiplinkan kita dalam kondisi keuangan. Nah. Apapun ya, kita memang harus merencanakan masa depan dengan lebih bagus karena memang masa depan kita tidak pernah tahu dengan pasti. Kita punya umur produktif sampai umur tertentu, tapi kemudian setelah itu kan kita harusnya sudah mempersiapkan masa tua dari sekarang karena kalau kita kan punya umur produktif, setelah itu umur kita memang harus pensiun. Nah, ini yang harusnya kita sudah punya istilahnya tabungan, investasi, ataupun celengan ya dari sekarang yang harus kita persiapkan. Kita harus mempersiapkan, tolong next slide please, kita harus merencanakan suatu masa depan keluarganya. Salah satunya dengan apa? Investasilah dari sekarang. Mumpung kita masih punya pendapatan, mumpung kita masih punya kesempatan. Ya kan? Nah, kalau ini kadang-kadang kita agak terlena ya, karena memang apalagi yang adik-adik yang masih muda-muda ini kadang-kadang nantilah menikmati hidup dulu gitu kan, kadang-kadang begitu. Tapi kita sebetulnya semakin kita awal berinvestasi, yang kita investasikan bisa mulai dari sedikit demi sedikit gitu, jangan kita nanti investasinya sudah agak terlambat sehingga kita membutuhkan investasi yang besar. Nah, karena apapun ya,
kita kalau seumpama ini masih baru kerja, pasti kita pengen, oh iya saya nanti pengen punya rumah, ya kan? Kita harus memikirkan strategi bagaimana kita bisa nanti memiliki rumah, ya kan? Kemudian nanti kita kedepannya juga rumah, kendaraan dan sebagainya. Kemudian juga lanjutnya nanti, oh kalau nanti saya pensiun, penghasilan saya apa ya? Rumah sudah punya, kemudian kendaraan sudah punya, tapi untuk pas kita berkeluarga tadi yang investasi untuk anak, nanti anak saya sekolah gimana ya biayanya? Jadi kebutuhan ini memang kita bisa perkirakan dan kita harus bisa merancang strategi investasi itu dari sekarang. Kalau kita bicara investasi ya, dari zaman dulu orang-orang juga berinvestasi. Kita mungkin kenal berbagai macam jenis investasi. Next slide, please. Nah, yang paling tradisional barangkali kalau kita lihat dulu ibu-ibu kita atau mungkin nenek-nenek kita zaman dulu itu orang kalau berinvestasi, kalau yang paling common itu investasi pasti dalam bentuk tanah, ya kan, properti yang seperti itu. Jadi kenapa kok pemilikan tanah dulu masih gampang ya? Karena memang dulu penduduk nggak sepadat sekarang ya. Jadi dulu tuh investasi tanah itu udah sangat sangat lumrah gitu ya. Kemudian emas, emas itu juga dari zaman dahulu kala tadi sudah diterangkan oleh Pak Abi ya dari Antam, itu juga sudah menjadi dikenal orang sebagai alat investasi. Mungkin untuk yang lain-lain barangkali ada bentuk-bentuk investasi yang katakanlah zaman dulu itu dalam bentuk ternak dan sebagainya, tapi itu yang apa ya untuk kalangan tertentu ya, tapi yang umum tuh orang dulu properti sama emas. Nah, kalau zaman sekarang kita mau investasi properti itu juga mungkin secara likuiditas ya, kalau mau jual rumah kan nggak segampang jual emas ya. Kemudian apakah hasilnya tinggi? Kalau di Indonesia ya relatif untuk daerah-daerah tertentu memang hasilnya tinggi. Risiko ada juga risikonya. Jadi tiap-tiap jenis investasi itu kita punya segi positif negatifnya ya. Nah, makin ke sini orang mungkin properti sudah masih banyak orang properti, tapi orang juga mulai beralih ke instrumen keuangan. Jadi mulai dikenalkan tabungan oleh bank, deposito oleh bank. Kalau tabungan kan kita lebih fleksibel ya mengaturnya. Kalau tanah kan kita nggak bisa beli tanah itu semeter dulu, semeter dulu, semeter dulu. Nggak mungkin. Jadi kalau mau investasi tanah itu memang modal utamanya juga harus gede. Nah, itu agak salah satu kelemahannya kalau investasi di properti. Nah, kalau investasi emas mungkin bisa dulu 1 gram, 2 gram. Tabungan juga mulai dari sekarang mungkin minimum kan 100 ribu yang mulai buka dan sebagainya. Jadi bisa mulai dari kecil. Nah, kalau deposito mungkin yang lebih. Nah, kemudian berkembang lagi ke instrumen finansial. Orang jadi mulai berinvestasi ke saham, ke surat berharga, ke reksadana. Kemudian ada yang berinvestasi ke valuta asing. Kemudian yang terakhir, kalau anak-anak muda zaman sekarang, udah mulai ada kripto. Tapi tolong diingat ya, masing-masing investasi ini semua pasti punya sisi positif dan negatifnya. Jadi teman-teman, adik-adik ini semua harus bisa memilih mana sih yang paling cocok buat saya, gitu kan ya? Karena masing-masing orang beda-beda. Mungkin ada yang memang dari awal itu duitnya udah gede, gitu kan ya? Mau investasi properti ya monggo aja, tapi ya properti begitu. Kalau mau jual segera ya nggak gampang mungkin. Tapi kalau kita punya emas, jual segera gampang, gitu kan? Punya tabungan, tapi kalau tabungan apakah sebagai investasi sekarang itu cocok? Bunganya 0, something, sementara kita inflasinya 2-3% gitu ya. Jadi ini hasilnya ada nggak kira-kira liquid? Oh, sangat liquid gitu kan ya. Tapi apakah hasilnya seperti itu gitu. Yang paling top, nah ini yang saya juga belum memahami nih, kripto. Kripto itu hasilnya tinggi banget gitu. Tapi risikonya ya tinggi juga. Saham sama. Saham itu kalau yang belum memahami, saham itu juga risikonya sangat tinggi karena kita harus tahu kondisi market, kondisi fundamental perusahaan, jadi nggak gampang investasi saham hanya orang-orang tertentu. Yang paling tradisional yang dulu dimiliki dan sampai sekarang dengan jumlah yang emas. Emas itu dari dulu masih menjadi satu instrumen yang memang dimiliki oleh kebanyakan orang ya, karena memang itu likuiditasnya relatif tinggi, risikonya relatif rendah.
Tapi ingat ya, kalau beli emas harus benar-benar, tadi saya sempat mendengar ada beberapa pertanyaan terkait dengan pembelian emas ini ya. Kalau beli emas di tempat yang memang layak dipercaya, sehingga kita tidak tertipu oleh kandungan emasnya, harganya, dan sebagainya. Jadi masing-masing ya memang ada risikonya, tapi tingkat risikonya bermacam-macam. Nah ini nanti adik-adik kan bisa memilih, oh yang paling sesuai dengan saya adalah seperti ini. Nah ini karena kita Pegadaian, kita akan bicara dengan emas, karena Pegadaian itu sangat-sangat erat dengan emas. Nah kalau kita mau investasi emas, barangkali tadi dari Antam sudah, Pak Abi dari Antam sudah menjelaskan berbagai macam ya, kita bisa emas batangan, next slide please, kita bisa emas batangan, perhiasan, dan sebagainya. Kelemahan, kekurangannya, oke. Kalau perhiasan, sebetulnya kalau dari dulu, nenek-nenek kita itu kan senang ya membeli perhiasan gitu. Nanti tahu-tahu perhiasannya udah banyak banget. Nah, mereka itu sekaligus ya istilahnya punya sesuatu yang cantik yang bisa dikenakan, tapi at the same time mereka juga berinvestasi. Nah, menurut saya sih investasi yang cerdas untuk wanita ya. Jadi karena kita bisa tetap cantik dengan tetap berinvestasi. Nah, kalau tadi penyedia emas batangan juga banyak, ya kan? Termasuk kami di Pegadaian juga punya anak perusahaan yang memang menyediakan untuk emas batangan maupun emas perhiasan. Kalau mau beli juga dengan istilahnya garansi kualitas itu juga ada. Kita juga jual emas batangan mulai dari produksinya Antam maupun dari produksi yang lain. Perhiasan juga sama, kita juga punya perhiasan, dan salah satu enaknya kalau kita lembaganya dipercaya adalah memang kualitas kita menggaranti ya, kualitasnya itu kalau kandungan sekian persen ya itu sekian persen gitu. Nah, kemudian layanan apa ya yang ada di Pegadaian? Karena kalau selama ini barangkali adik-adik Sri Kandi ini memikirkan kalau Pegadaian ya tempat untuk gade gitu. Tapi sebetulnya Pegadaian enggak, not just gade gitu. Kita juga bisa berinvestasi. Nah, kita investasinya itu, next slide please, kita bisa mulai beli dari beli dulu ya. Kita punya produk-produk yang memang nanti ini istilahnya kalau mau membeli emas sekarang, tapi kita belum punya uang segitu, tapi kita mau mencicil, itu nanti bisa, ya kan? Jadi bisa dulu beli dulu berbagai macam produk nanti ada di situ. Kemudian juga kalau mau menyimpan emas juga bisa. Nah, kalau kita punya emas, investasi itu juga enggak mandek. Itu bisa kita monetize juga dengan cara apa? Kalau perlu dana-dana darurat, emas ini bisa kita gadekan. Ya kan? Gade kita produknya juga sudah macam-macam, ada yang harian, ada yang nanti bayarnya pakai angsuran, kemudian ada yang melalui titipan emas. Kemudian kalaupun kita sampai benar-benar harus menjual, kalau memang tadi saya nyatakan kita punya anak perusahaan yang menjual emas batangan maupun perhiasan namanya Galeri 24, kita bisa kalau membeli di sana bisa jual juga di Galeri 24 gitu ya. Nah, ini produk-produk atau layanan-layanan yang kita bisa sediakan untuk adik-adik semua, jadi kita bisa berinvestasi. Kemudian kita mengoptimaiskan investasi itu, dan kalaupun nanti kan terpaksanya at the end itu kita terpaksa harus menjual dulu karena kondisi yang sangat darurat, itu juga ada jalan keluarnya. Kemudian next. Nah, produk emas ini kita desain memang untuk semua individu. Jadi produk emas kita macam-macam. Seumpama ya, contohnya ya, kalau kita termasuk orang yang happy go lucky, yaitu orang yang tipenya puas dengan pencapaian saat ini, tapi masih ingin bersenang-senang, dan juga tidak ingin investasi yang tidak terlalu mengikat. Nah, itu mungkin cocoknya dengan tabungan emas. Ya kan? Orang yang open-minded, orang yang suka hal yang baru, suka mengeksplor, mencoba investasi yang baru, bisa mencoba melalui tabungan emas. Kemudian kalau kita tipenya termasuk yang tradisionalis gitu ya, suka yang pasti-pasti aja deh gitu, nggak usah mikir yang macam-macam. Kalau harga emas tahunya hari ini sekian ya, saya maunya beli emas yang harga hari itu gitu kan. Nah itu kita bisa pakai produk yang cicil emas gitu kan. Untuk orang-orang yang well planned juga sama, kita mau ketenangan untuk masa depan. Nah itu kita bisa pakai produk yang cicil emas.
Nah, kalau kita orang yang tipe freedom seeker ya, punya usaha, tapi saya juga punya risiko. Nah, saya pengen investasi yang memberikan jaminan keamanan. Mungkin kita bisa ambil yang cicil emas yang banding dengan asuransi. Jadi, tipe-tipe layanan kita, produk kita juga istilahnya bisa untuk semua kalangan karena memang kita macam-macam kita desain sehingga bisa memenuhi semua keinginan atau tujuan kita dalam berinvestasi. Kemudian mungkin kita akan bicara sedikit terkait dengan cicil emas. Cicil emas itu apa sih gitu? Ya kan? Next slide please. Nah, kalau untuk yang cicil emas, ini pembiayaan kepemilikan emas batangan untuk masyarakat. Ya, jadi kalau tadi saya nyatakan, seumpama, oh saya tuh ingin punya emas 25 gram, tapi saya belum punya uang untuk beli emas 25 gram sekarang. Nggak apa-apa, karena kita bisa menyediakan layanan itu. Pegadaian aja nanti kita uang mukanya hanya 15%, tenornya nanti bisa pilih. Oh saya maunya 6 bulan selesai, atau saya mau 36 bulan selesai. Ya kan. Nah, itu bisa. Kalau yang mau banding dengan asuransi tadi juga ada. Jadi beli emas tapi itu kita diproteksi dengan asuransi jiwa. Tapi kalau yang ini tenornya hanya yang bisa 12 bulan. Kalau seumpama ada yang pengen hangout sama teman-teman, kita mau arisan tapi arisan kita juga produktif pakai arisan emas, juga ada arisan emas. Ini kelompoknya minimum 6 orang. Ya kan? Tenor nanti mengikuti jumlah anggota, uang mukanya mulai dari 10%. Jadi berbagai macam kebutuhan kita itu bisa gitu ya. Kalau yang tadi senang hangout ya arisan aja daripada nanti arisannya salah satu pilihan ya, arisannya kan bisa arisan emas gitu kan. Jadi semua orang nanti dapatnya emas, nggak dapat yang cash gitu kan. Nah, ini keunggulannya adalah kalau kita ikut kayak gini, nanti kan kita berarti punya kepastian ya harganya. Kemudian karatase emas itu jaminannya ada dari kita gitu. Kemudian tadi ada fitur yang namanya tabungan emas. Nah, tabungan emas ini fiturnya itu sebetulnya untuk pegadaian adalah jual, beli, dan titip. Jadi kalau seumpama ini ya, kita kalau mau beli, katakanlah, nggak mau nyicil emas lah, saya maunya yang saya lebih bebas aja ngatur sendiri. Oke, bisa lewat tabungan emas. Tabungan emas itu contohnya saya punya uang 200 ribu. Atau even nggak sampai 200 ribu. Saya mungkin punya uangnya hanya 100 ribu. Gitu. Kalau beli emas 100 ribu kan mungkin di pasaran fisik susah ya. Tapi bisa kita datang ke pegadaian. Jadi kita buka tabungan emas. Nanti 100 ribu ini akan dikonversi menjadi gram. Nah, nanti kalau kita tiap bulan mau 100 ribu, bisa dikonversi ini menjadi gram. Jadi kita yang tercatat adalah gramnya, bukan 100 ribunya. Kalau mau nanti harga emas naik, gramnya itu yang mengikuti harga emas. Jadi slide-nya, tolong next slide. Next slide. Nah, ini yang tabungan emas ini. Menurut saya produk yang sangat-sangat bagus ya, karena kita punya kebebasan mengatur uang itu sendiri, ya kan? Berapa yang mau kita kasih, kita masukkan ke tabungan emas itu. Jadi karena itu tercatatnya dalam gram, itu ngikutin harga emas jadinya. Nanti apakah dengan kita punya tabungan emas itu nanti kita bisa dapat fisik emasnya? Oh bisa. Jadi nanti bisa, tapi kalau mau minta dicetak emasnya dalam bentuk fisik hanya yang tertera di yang ada di pasar ya, jadi setengah gram, 2 gram, 1 gram masih belum bisa, kita minta di 0,65 gram gitu masih belum bisa, tadi yang ada yang di pasaran. Nah, ini sebetulnya kalau bagi adik-adik yang belum merit gitu ya, kalau mau mahar katakanlah ya tanggal cantik, oh kalau pakai tabung emas gampang banget gitu, mau tanggal berapa aja bisa gitu, karena semua belinya nanti konversinya rupiah itu ke gram emas gitu. Jadi ini mungkin menjadi salah satu alternatif nanti kalau mau dikasih mahar biar pakai tanggal-tanggal cantik, nggak usah susah-susah itu, pakai aja gitu tabungan emas gitu. Nah, nanti kalau sebetulnya kalau tabungan emas itu kita mulainya dari jumlah yang sangat kecil ya, dari 10.000 rupiah pun bisa gitu. Jadi ini untuk teman-teman yang memang baru mau belajar menabung itu juga is okay banget gitu.
Kemudian juga keuntungannya lagi apa? Ini bisa nanti pakai online ya, digital ya. Kalau nanti mau nabung emas, kita once kita punya rekening, kita mau top up, even mau jual, ya kan, mau payback segala macam, itu bisa melalui handphone. Jadi ini sangat-sangat praktis. Ini sesuai dengan sekarang ya para milenial yang semua harus melalui handphone, ya kan, semua transaksi harus melalui handphone. Nah ini bisa. Dan even nanti kalau kita punya tabungan emas ini, tabungan emas ini kita bisa jadikan untuk kita gadekan. Jadi kalau in case ya, ternyata kita perlu sesuatu, tapi kita sayang melepas emas kita gitu. Jadi kalau jangka pendek ya sudahlah, kita gadekan dulu. Kita gadekan bisa, dan prosesnya semua bisa melalui handphone. Jadi ini pakai digital kita, Pegadaian Digital Services ya. Mudah-mudahan produk yang ini produk yang sesuai ya dengan fitur, dengan selera generasi sekarang, generasi milenial yang memang sangat teknologi savvy, tidak mau repot dan sebagainya, dan semua is on digital gitu ya. Nah, itu produk tabungan emas. Kemudian, next slide please. Nah, kalau memang kita belum tidak mau menjual emas kita, ini ada cara-cara untuk mengoptimalkan emas. Tadi mungkin sudah disinggung di depan. Jadi kalau kita seumpama nih ya, kita sudah punya tabungan emas dan kita perlu modal usaha. Jadi diapain dong gitu tabungan emas kita? Oh, kita bisa gadekan gitu ya. Kebutuhan dananya cepat, hanya beberapa hari, kita bisa pakai gade harian. Oh, pengen naik haji, nabung untuk naik haji. Kita punya pembiayaan arung haji. Kalau kita punya emas 3,5 gram, itu kita bisa datang ke pegadaian, kemudian kita bilang bahwa kita mau daftar haji, mau pakai arung haji, nanti dibayarin oleh pegadaian 25 juta. Nah, ini dengan jaminan 3,5 gram, nanti dicicil. Ada nanti. Kalau sekarang kan daftar tunggu haji lama banget, pengennya untuk wisata religi, bisa. Kita punya produk Arum Safar, konsepnya hampir sama dengan yang tadi Arum Haji. Ya kan? Kemudian kita juga mau beli perhiasan, mau pakai cicil perhiasan, bisa. Kemudian untuk ke depan itu ya, kita mau butuh tabungan untuk pendidikan, kita bisa ada pakai tabungan emas, pakai cicil emas. Jadi kalau tadi sudah disampaikan ya, emas itu investasi yang sangat jangka panjang. Secara jangka naik, investasi naik turun biasa, tapi jangka panjang itu memang dia harganya selama ini naik. Jadi untuk kalau kita keperluannya jangka panjang dan kita memang mau masih memiliki emas sementara kita butuh dana, ya kita optimalkan emas kita. Jadi jangan dijual dulu sehingga nanti kita tuh masih tetap punya emas ini, karena memang itu tadi ini harus jangka sangat panjang. Barangkali itu ya yang terkait dengan investasi emas. Ayo kita menjadi wanita yang pandai mewujudkan masa depan emas bersama Pegadaian. Barangkali itu dari saya. Sangat senang kalau nanti kita ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Ayu ya, MC, silakan. Atas pemaparan materinya tadi sudah disampaikan oleh Bu Ninis, materi mengenai mengoptimalkan emas yang sudah kita punya ya Bu Ninis ya, ataupun yang baru mau ya, beli emas ya. Nih ada yang tepat ya Bu Ninis ya cara nabung di Pegadaian. Sudah banyak yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Ninis nih, kita coba dari Zoom dulu. Ada dari Bapak Wahyudi Gusti dari Bank BTN. Sudah terhubung Pak Wahyudi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak insight yang kami dapatkan dari Ibu sore hari ini. Nah, mungkin saya agak berbeda, agak pertanyaannya mungkin agak sedikit di luar konteks yang Mas Bu, terutama menyangkut mengenai kolaborasi yang bisa kami lakukan terhadap dengan Pegadaian, terutama mengenai untuk keberangkatan haji menggunakan kerjasamanya antara BTN Syariah terutama dengan
Pegadaian. Nah, kemarin waktu saya berdinas di Solo, kami mencoba membuka komunikasi dengan teman-teman di Pegadaian, karena selama ini memang kita belum ada kerjasama ya Bu, untuk terutama keberangkatan haji dengan menggunakan dana talangan haji. Di mana dana talangan haji itu menggunakan rekening nasabah dari konsumennya Pegadaian melalui BTN syariah. Nah, mungkin Bu, mohon maaf agak sedikit lari dari konteks, tapi ini suatu momen tepat bagi saya untuk bisa berkomunikasi dengan Ibu. Memungkinkah untuk kerjasama itu bisa kita tindak lanjuti dan kita wujudkan segera, Bu? Karena memang selama ini kalau nasabah-nasabah kami, dulu kita melalui perbankan syariah ada dana talangan haji. Nah, saat ini kan kita kan untuk perbankan syariah memang belum ada, Bu. Akhirnya ditunda, akhirnya dihentikan. Nah, kami melihat peluang kerjasama dengan Pegadaian bisa dilakukan untuk keberangkatan haji melalui pembiayaan yang ada di Pegadaian, namun melalui pembayaran siskohatnya melalui BTN syariah. Nah, monggo Ibu, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Monggo. Ya, terima kasih sekali Pak Wahyudi. Kita selama ini juga bekerja sama Pak dengan bank-bank lain terkait dengan pembiayaan haji ini. Jadi untuk kerjasama kemungkinannya sangat-sangat terbuka. Monggo aja kita follow up Pak nanti dengan teman-teman dari divisi GADE ya. Kita bisa diskusi lebih lanjut bagaimana kita mewujudkan kerjasama ini. Karena memang kita selama ini juga banyak bekerja dengan teman-teman dari perbankan lain Pak. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, nanti kontak aja Bu Elvi ya. Bu Elvi nanti tolong. Nomor apa Bu? Ya, Bu Elvi, Bu Elvi bisa share nomornya ke Pak Wahyudi. Apa melalui panitia? Bisa. Bisa. Bu Elvi. Oke, nanti melalui panitia nanti Bu Elvi ada di situ. Jadi nanti tolong dikoordinasikan lebih lanjut ya. Baik. Ya, Ibu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Wahyudi. Amin. Mudah-mudahan kolaborasinya makin bagus dengan PTN. Amin. Terima kasih. Kak Arjuna, Bapak Wahyudi, dan terima kasih Bu Nis untuk jawabannya. Kita sudah punya pertanyaan selanjutnya, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada yang ingin mengajukan pertanyaan melalui Zoom, boleh raise hand, dan yang di kanal YouTube boleh menuliskan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan kita pilih pertanyaannya, karena di akhir acara nanti seluruh pemberi pertanyaan akan kita undi di Lucky Wheels. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari PTPN 40 Raja, Ibu Dewinta Sitepu. Selamat siang, Ibu. Ibu Dewinta, siang. Belum di-unmute, Ibu boleh diklik dulu. Satu kali klik aja. Sebentar. Coba, Ibu Dewinta. Halo Bu, selamat sore. Sore. Selamat sore Bu Dewinta. Ya, saya dari PTP 40 Raja Bu. Untuk tabungan emas ini kebetulan saya punya dua ini Bu. Terima kasih ya. Sudah punya tabungan emas Bu. Iya, saya juga udah ikut cicilan dan juga arisan emas dan mengajak juga teman-teman di sini. Jadi Bu, yang ingin saya tanyakan untuk tabungan emas ini, apakah bisa kami wariskan nanti ke diwariskan jikalau terjadi sesuatu. Kemudian untuk pencairan emas itu bisakah nanti dalam bentuk emas antam Bu, bukan UBS, karena kalau kita lihat kan emas antam ini jauh lebih sedikit lebih tinggi harganya daripada emas UBS. Kemudian Bu, berapa komposisi misalnya uang 100.000 kalau kita tabungkan di dalam tabungan emas ini, bagaimana komposisinya untuk menjadi berapa gram gitu Bu, dan juga dari mana kita bisa mencari harga emas yang update per hari, karena kan ketika kita lihat di Google misalnya harga emas hari ini di Pegadaian 928, tetapi ketika kita cairkan kita tabungkan ataupun kita tabungkan tadi ke Pegadaian dia jauh lebih murah sedikit Bu. Jadi bagaimana sebenarnya komposisi uangnya, dan yang terakhir Bu, kalau boleh usul, kami juga kan di sini mencicil emas itu kami pindah-pindah dalam bekerja. Ketika kita buka, seperti saya kemarin membuka di Siantar, saya ternyata harus mengambil cicilan emas itu
disiantar nanti fisiknya, Bu, setelah lunas. Sementara itu jauh sekali dari tempat saya bekerja saat ini. Mungkin ada nanti kebijakan dari pegadaian, kalau misalnya kita sudah mencicil emas, bisa kita ambil di lokasi pegadaian terdekat. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih sekali Bu Dewinta sudah menjadi nasabah tabungan emas. Nanti ada beberapa yang memang itu masukan bagi kami ya, Bu, ya. Mungkin yang pertama nanti kami itu kalau tabungan emas, kalau harga, Bu, itu Ibu punya PDS nggak, Bu, Pegadaian Digital Service? Nah, kalau Ibu sudah install Pegadaian Digital Service, di situ sebetulnya ada informasi harian terkait dengan harga emasnya. Jadi nanti kalau Ibu mau menabung emas, Ibu pakai handphone aja, Bu, diinstal PDS, nanti di situ harganya ada. Nanti udah dikasih tahu, mama Ibu 100.000, harganya hari itu berapa. Kalau jual juga sama, oh harga beli, harga jual, di situ dikasih tahu semua. Karena harga itu kan berubah-ubah tiap hari, gitu ya, Bu, ya. Jadi berapa harganya Ibu sudah langsung bisa menghitung di situ. Katakanlah kalau hari ini harganya, katakanlah ya, Bu, ya, saya make up number aja 800.000, untuk mama kayak gitu ya, tertulis 800.000, besok sama mama naik 810 ya, jadi 810 gitu. Jadi kita akan bisa terupdate tiap hari untuk emasnya. Nah, kan tabungan emas ini kita secara aturan harus di backup, Bu, dengan fisik emas. Ya kan? Kita berusaha, karena tujuan kita untuk tabungan emas ini agar bisa menjangkau seluruh masyarakat dan juga masyarakat-masyarakat yang tadi, makanya kita mulai dari 10.000, kita mencari harga yang murah memang. Jadi kita backup-nya dengan emas yang bulk, jadi per ininya murah gitu, bulk emas, kemudian juga tidak selalu harus Antam gitu. Tapi apakah nanti ini bisa langsung ke Antam, nanti akan saya, apakah nanti akan ada kebijakan seperti itu gitu ya. Nanti terima kasih masukannya yang ini. Termasuk juga yang tadi, apakah kalau memang cicilnya di kota X, kemudian pindah ke kota Y, apakah harus selalu dicicil di X gitu ya, Bu, ya? Barangkali untuk sementara itu belum, nanti saya tampung usulannya, masukannya bagus sekali. Mestinya sih teorinya sih ya bisa, wong namanya juga pencatatannya udah digital ya. Nanti ini masukannya saya iniin, Bu, bagus sekali. Harusnya sih nanti itu bisa dimungkinkan nabung di mana saja, ya istilahnya nanti nyicil jual bisa di mana saja gitu. Kalau sebetulnya kalau cuma mentransfer, menjual dan sebagainya melalui PDS ini, Bu, mau pindah di seluruh Indonesia Raya nggak masalah, karena kan bisa dilakukan melalui handphone ya. Tapi kalau yang memang nanti bentuk fisik, nah ini yang mungkin agak-agak sedikit beda, karena itu juga menyangkut ketersediaan, apa ada persediaan dan sebagainya. Tapi itu bukan problem, barangkali nanti hanya timingnya aja ya, Bu, ya, karena katakanlah di situ memang belum ada yang fisik yang dikehendaki, jadi harus memberitahukan dulu. Tapi biasanya sih gampang. Tapi ini masukan dari Bu Dewinta bagus, nanti saya teruskan ke produk teman-teman yang handle untuk tabungan emas. Makasih banyak, Bu Dewinta. Terima kasih banyak Ibu Dewinta dan Ibu Ninis atas jawabannya. Rupanya tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Kami minta closing statement dari Ibu Ninis terkait materi pemanfaatan emas ini. Silakan Bu Ninis. Mohon maaf Ibu, di unmute dulu Ibu. Kami belum bisa mendengar suara. Oh, maaf. Oke, ya. Silakan Ibu. Kita sudah memahami bagaimana kita mempersiapkan masa depan. Kita sudah memahami tadi investasi-investasi. Jadi Sri Kandi dan juga para milenial dan juga seluruh kita ya, peserta ini harus cerdas berinvestasi. Cerdas berinvestasi itu artinya cerdas memilih instrumen, cerdas memilih lembaga. Karena kita sering mendengar bahwa instrumennya benar, contoh emas, tapi lembaganya nggak benar, sehingga uang yang sudah dikumpulkan akhirnya sia-sia. Sehingga pesan saya adalah cerdaslah berinvestasi dengan memilih instrumen yang benar, dengan memilih lembaga yang benar. Demikian, Mbak.
statement closing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdaslah memilih ya Ibu Ninis ya. Baik, tadi sudah ditutup oleh Bu Ninis untuk sesi yang ketiga ini. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan terkait fungsi emas sebagai salah satu instrumen investasi serta pemanfaatannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir dari webinar ini terkait bagaimana pengaturan keuangan serta tetap dapat melakukan investasi dan tentunya salah satu pilihan instrumennya adalah emas. Dari pakarnya langsung kita akan mendengarkan dari Ibu Prita Gozi. Tapi sebelumnya, Kakak Pritanya udah ada. Selamat siang, Kak Prita. Selamat siang, Mbak. Aku mau membacakan dulu profil singkatnya dari Kak Prita Gozi ini ya. Mohon izin sebentar ya, Kak Prita ya. Kak Prita Gozi ini adalah Participal Consultant dan CEO Zep Finance sejak 2009, Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Master in Commerce Banking and Accounting University of Sydney, Master of Graduate Certificate in Financial Planning Finsia Australia Melbourne, pemegang sertifikasi CFP, QWP, AIPP, dan banyak sekali gelarnya Kak Prita ya. Langsung saja kita sambut. Selamat siang Kak Prita. Selamat siang Mbak Ayu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik nih siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, para Sri Kandi dan juga sepertinya banyak Arjuna juga dalam kondisi sehat dan baik dan masih semangat. Karena lumayan juga ya dari jam 1 tadi kalau nggak salah. Betul, kita sudah menanti-nantikan nih kehadirannya Kak Prita. Jadi ini kita taruh di terakhir untuk gongnya, pamungkasnya nih Kak Prita. Jadi kita nggak akan membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita tampilkan sambut materi dari Kak Prita Gozi. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu Sri Kandi dan juga Arjuna dari BUMN yang pastinya berada di seluruh wilayah di Indonesia. Seneng banget nih. Hari ini tema kita spesial karena kita khusus membahas tentang bagaimana nih perempuan, memang kata-katanya perempuan gitu ya, untuk merdeka finansial dengan emas. Nah, biar tidak berpanjang lebar karena saya hanya punya waktu kira-kira mungkin 15 menit ke depan, kita akan coba cari tahu dulu deh sebenarnya apa sih 5 tanda merdeka finansial yang perlu kita checklist nih Bapak Ibu semua supaya kita tuh rasanya lebih tenang gitu kan ya. Oke, mari kita mulai. Yang paling pertama adalah orang yang merdeka finansial umumnya tidak memiliki masalah cash flow bulanan. Nah, ini ditandai dengan apa? Setiap bulan dia mampu mengelola penghasilan yang dimiliki, dia tidak mengambil, maaf nih, pinjaman online hanya untuk menutup kebutuhannya sehari-hari. Dan juga tidak mudah tergoda dengan bayar tunda gitu loh. Jadi memang benar-benar dia mampu nih mengolah penghasilan yang dimiliki dan kemudian memang dia bisa alokasikan untuk berbagai hal yang bermanfaat untuk dirinya maupun keluarganya. Lalu yang kedua, bebas dari utang konsumtif. Nah, apa maksudnya utang konsumtif? Nah, utang konsumtif ini agak beda dengan utang-utang yang memang kita pakai tetapi bersifat baik. Utang yang bersifat baik itu contohnya seperti pinjaman rumah, kemudian kalau kita menggunakan kendaraan untuk bekerja, atau mungkin juga alat-alat rumah tangga seperti mesin cuci gitu ya, atau kulkas yang memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Tapi kalau memang kita gunakan hanya untuk sekedar, aku juga udah lupa Mbak Prita waktu itu pinjam buat apa, udah nggak tahu tuh buat apa uangnya. Nah, itu yang sebenarnya agak bahaya. Jadi orang yang merdeka finansial itu dia benar-benar memahami untuk apa dia meminjam dan untuk apa dia meminjamnya, itu dia tahu kapan akan selesainya dan bagaimana kira-kira kedepannya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, dia akan siap dengan dana darurat. Jadi dana darurat ini adalah hal yang penting sekali nih untuk kita semua. Dana darurat berbeda dengan tabungan. Apa bedanya? Nanti boleh kita bahas di sesi question and answer. Yang keempat, nah ini dia nih yang banyak menjadi perdebatan. Bahwa ternyata salah satu indikator merdeka finansial itu punya rumah tinggal sendiri. Nah, ini ada, sebenarnya ada teorinya. Teorinya itu karena memang di dalam hierarki psikologi, yaitu hierarki Maslow, kebutuhan dasar manusia itu adalah memiliki tempat untuk tinggal, tempat bernaung. Nah, oleh sebab itu, tempat bernaung inilah yang memang kita sebutnya rumah tinggal. Nah, kalau kita misalnya saat ini masih, maaf nih,
misalnya tinggal dengan orang tua atau mertua, atau mungkin kita kos atau kita kontrak. Nah, berarti sebetulnya kita masih menggantungkan hidup kita pada orang lain. Nah, walaupun kita bayar untuk kontrakan dan lain-lain, tetapi kalau pemilik rumahnya bilang, enggak, saya mau jual rumahnya, atau misalnya saya mau pakai rumah ini, atau saya mau kasih ke anak saya, jadi kamu enggak bisa tinggal di sini lagi, maka artinya kita jadi tidak bisa memiliki kebebasan untuk memilih. Lalu yang terakhir, kita punya investasi dan tabungan untuk kebutuhan serta menikmati hidup. Masalahnya, masalah hidup perempuan, ada yang mengalami seperti ini enggak? Ada yang tahu enggak ini dari drama Korea mana yang sekarang tuh sebenarnya lagi banyak diobrolin juga, tetapi saya enggak mau ngomongin mengenai aktornya ya. Saya hanya cuma mau ngomongin di bagian yang episode yang ini khusus nih. Lihat aja nih, perempuan ini yaitu dokter gigi Hyejin, itu dia memang sampai belanja online sampai terus-terusan. Nah, siapakah yang merasa dirinya itu relate gitu ya, sama gitu dengan Hyejin? Nah, biasanya perempuan nih sering mengalami hal seperti ini. Mudah-mudahan meskipun demikian, tetapi kita tidak membuat rusak kesehatan keuangan kita. Kenapa bisa begini? Karena ternyata perempuan itu punya prinsip hidup lebih baik nyesel beli daripada nyesel karena nggak beli. Bener nggak? Nah, ini artinya kita perlu sekali untuk membuat yang namanya perencanaan keuangan. Bagaimana cara kita untuk membuat perencanaan keuangan? Yang pertama, kita selalu start dengan financial check-up. Financial check-up ini penting sekali nih buat kita semua nih, teman-teman semua. Karena dengan financial check-up sebenarnya kita jadi ngerti, kita tuh saat ini mengidap penyakit keuangan tertentu kah? Jangan-jangan kita nafsu mau berinvestasi padahal masih banyak hal yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Contohnya seperti kita tidak punya dana darurat, utang-utang yang sifatnya konsumtif kita masih sangat banyak, di mana hasil investasi pun tidak akan mengejar kalau misalnya kita perlu membayarkan berbagai bunga pinjaman tersebut. Lalu kita juga perlu untuk mengatur cash flow kita ya, teman-teman. Karena mengatur cash flow itu adalah esensi dari segala-galanya. Nah, saya mau mengingatkan nih, pasti di antara semua yang hadir di ruang virtual ini, insya Allah suatu hari nanti juga akan mengalami karir yang meroket. Kemudian mungkin seperti tadi Ibu Ninis gitu ya, kemudian akhirnya diberikan amanah gitu ya, jabatan barangkali sebagai petinggi atau leaders di BUMN-BUMN. Nah, Anda mesti menyadari bahwa semakin tinggi posisi jabatan kita, kita itu mendapatkan banyak fasilitas. Itu adalah suatu hal yang menjadi perks bekerja di BUMN. Even kita pun sekarang nih bekerja di BUMN tuh banyak sekali fasilitas yang mungkin kita nggak sadar. Contohnya fasilitas kesehatan, kemudian kita juga sering sekali ada acara-acara yang menyenangkan tim dan karyawan ya. Nah, ini hal-hal seperti ini sering di take it for granted gitu. Padahal ini penting banget. Nah, sadar nggak? Nanti suatu hari nanti kita akan pensiun. Kalau kita pensiun, kita tidak mampu mengatur cash flow, maka hidup kita pun akan bisa berantakan. Karena percayalah sama berita, Zefine sudah sering sekali mengisi pelatihan purna bakti di berbagai tempat, termasuk juga di BUMN. Yang mampu untuk pensiun dengan baik adalah mereka yang mampu mengatur gaya hidup dan juga cash flow-nya. Sehingga yang terakhir, kita akhirnya mengetahui bahwa apa sih yang menjadi tujuan keuangan kita. Lantas bagaimana cara kita para Sri Kandi mengatur cash flow dalam keseharian kita setiap bulannya? Kita pakai konsep yang namanya living, saving, playing. Oke, nah konsep living, saving, playing ini adalah konsep yang paling sederhana yang bisa diikuti oleh semua orang. Intinya adalah kita menggunakan 50% dari penghasilan kita untuk living. Apa saja itu living? Zakat, perpuluhan, sosial, biaya hidup, transport, cicilan yang apa konsumtif dan lain-lain itu semua masuknya ke situ. Lalu ada lagi yang namanya saving. Nah, saving ini kita ambil 30%. Kenapa? Karena saving ini sifatnya adalah mengumpulkan dana darurat, kemudian kita berinvestasi, kita membeli premi asuransi, dan juga kita nabung untuk tujuan tertentu. Dan jangan melupakan kita juga ada playing di situ 20%. Ada hiburan dan jajan, belanja online, hobi, kado, self-reward. Nah, ini hal yang sangat wajar ya. Perempuan bekerja pasti merasa bahwa saya udah kerja, saya butuh self-reward. Itu hal yang sangat wajar banget. Nah, Prita ingin mengingatkan bahwa untuk setiap perempuan penting sekali kita memiliki yang namanya dana darurat. Nah, terlebih di masa pandemi seperti ini, kita perlu untuk membesar saldo dana darurat kita hingga mencapai 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Jadi, cara hitungnya tuh bukan 12 kali pengeluaran total kita termasuk playing kita itu tidak dimasukkan. Jadi benar-benar hanya 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Kalau tadi pakai pie chart yang tadi kita pakainya 12 kali living, kira-kira seperti itu. Nah,
Lantas apalagi nih perlu dipersiapkan untuk para perempuan. Jadi para perempuan itu mesti menyadari bahwa kita tuh membutuhkan beberapa dana-dana penting atau tujuan-tujuan keuangan penting dalam kehidupan kita. Jadi ada beberapa hal yang perlu Anda catat. Perempuan itu perlu sekali untuk memiliki satu, ya, dana pensiun untuk dirinya sendiri. This is very important. Why? Karena berbagai studi dan literasi itu menyebutkan bahwa harapan hidup perempuan itu lebih panjang daripada pria. Jadi kalau Anda nanti menikah, menurut hasil studi, perempuan itu umumnya memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Kalau kita tidak mempersiapkan dana pensiun untuk si perempuan, tetapi dipersiapkannya hanya untuk family, maka yang kerap terjadi adalah terpakai habis, kemudian pada saat pasangan prianya mungkin berpulang atau tutup usia terlebih dahulu, kemudian pasangan perempuannya yang masih hidup itu tidak memiliki kelebihan uang. Aset mungkin ada, tetapi cash flow-nya yang nggak ada. Contoh, banyak sekali kita temui mereka yang sudah tidak ada pasangannya karena tutup usia, itu punya aset rumah tetapi tidak mampu bayar pajaknya. Atau misalnya dia punya aset-aset yang lain tetapi tidak liquid. Jadi dia juga tidak bisa membayar kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan baik. Kemudian tidak memiliki proteksi kesehatan, sehingga mau berobat juga, aduh takut atau bagaimana. Nah, itu adalah hal pertama yang perlu kita persiapkan, dana pensiun untuk kaum perempuan. Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah dana kesehatan. Bagaimanapun juga, perempuan itu kodratnya akan mengalami apa? Ingat nggak, kalau udah usia 50-an ke atas itu, ya bagaimanapun ada menopause dan lain-lain. Sehingga disitulah mungkin katanya nih, kalau gaya hidup kita tidak baik, ya namanya perempuan ya, katanya doyan banget seblak gitu ya, terus cimol apa segala macam, ternyata nggak tahu deh kalau di daerah lain ya. Nah itu terus nanti giliran pas menopause tuh banyak sekali penyakit-penyakit yang kadang keluar, belum lagi migrain lah dan lain-lain. So kita perlu banget menyiapkan yang namanya dana kesehatan. Dan kita juga perlu menyiapkan yang ketiga adalah dana untuk self-reward, ataupun yang bisa dibilang dengan lifestyle. Karena memang itu lah perempuan gitu loh. Jadi itu tiga dana penting untuk perempuan selain daripada tujuan keuangan keluarga. Tujuan keuangan keluarga tuh seperti misalnya dana pendidikan anak, dana liburan, nah yang kayak gitu ya. Jadi ingat bahwa di luar dana yang untuk keluarga, karena perempuan tuh biasanya kalau udah menikah tuh family oriented banget gitu loh. Dia tuh lupa kadang untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang Prita ingin ingatkan sekali lagi tiga dana penting untuk kaum perempuan, yaitu dana pensiun, dana kesehatan, dan dana untuk diri kita sendiri alias self reward. Nah, kalau Anda sudah melakukan ini semua, maka next thing-nya, PR-nya itu adalah berinvestasi. Nah, udah ada yang nonton belum? Drama Korea lagi nih, yang ini. Ayo, udah lihat belum? Ya, dari film Squid Game, ini ada salah satu challenge namanya Honeycomb Challenge. Nah, aku nggak mau bahas deh tentang katanya sadis atau apa, enggak. Tetapi yang saya perhatikan di sini bahwa dari Honeycomb Challenge ini, saya melihat bahwa, oh ternyata ya, mereka memiliki permainan yang sama, yaitu harus mengeluarkan gulali yang sudah ada bentuknya tanpa merusaknya. Anda coba perhatikan di situ. Ada yang gambar segitiga, ada yang gambar lingkaran, ada yang gambar star, dan juga ada yang gambar payung. Kalau kita lihat kenapa sudah diurutkan seperti ini, yang paling mudah adalah gambar segitiga. Makanya mereka yang dapat gambar segitiga umumnya bisa menyelesaikan challenge lebih cepat, tidak terlalu stres, kira-kira gitu. Sedangkan yang payung itu jauh lebih lama dan stres banget dan membutuhkan skill khusus. Ini sama seperti investasi. Investasi pun juga ragamnya tuh banyak sekali. Kita bisa memilih investasi yang memang resikonya sangat rendah, tidak perlu banyak skill, jadi kayak siapapun juga bisa. Tetapi memang ada jenis investasi tertentu yang resikonya lebih tinggi, butuh waktu lebih lama untuk mencapai kepuasan atau keuntungannya, dan memang membutuhkan skill yang lebih tinggi juga. Nah, sekarang kita lihat yuk kira-kira kalau yang tadi sudah disebutkan berkali-kali gitu ya oleh Pak Abi dan juga Ibu Ninis, itu tentang emas. Nah, emas itu adanya di mana? Nah, kalau di gambar ini sebenarnya emas itu bisa dibilang antara yang lingkaran atau yang segitiga. Jadi, bukan segitiga, yang apa star. Jadi antara lingkaran atau bintang. Nah, adanya di situ. Kalau deposito tabungan itu yang segitiga. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena kalau orangnya nggak sabaran ya, ya memang dia mungkin ambil emas itu hanya sekedar untuk misalnya ya udah yang penting naruh uang aja gitu. Tetapi kalau dia sabar, dia tahu cara mengolahnya dan lain-lain, nah dia bisa jadi investor yang seperti gambar star tadi itu. Nah, gimana caranya kita pakai emas
untuk rencana keuangan kita. Kita ambil contoh satu, yaitu mengenai tujuan keuangan dana pendidikan. Mungkin di sini ada para Sri Kandi yang kebetulan punya anak. Nah, ini contoh aja ya. Jadi, aku sering banget nyebut di Instagramnya Prita, anakku yang perempuan tuh dengan istilah little missy gitu. Dia sebel banget sih, cuman aku seneng banget nyebut seperti itu. Nah, my little missy itu sekarang usianya 12 tahun. Kemudian dia akan memasuki SMA itu tahun 2024 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya inflasi untuk memasuki SMA itu sekitar 8%, maka ternyata 3 tahun dari sekarang itu biaya untuk masuk sekolahnya yang semula tadinya adalah 30 juta itu menjadi 37 juta. Nah, terus tambah lagi buat kuliah itu ternyata yang tadinya 100 juta menjadi 170-an juta. Nah, artinya apa? Kalau kita mau pakai emas, kita punya dua cara. Anda bisa membeli emas senilai 37 juta sekarang. Jadi 30 juta sekarang itu taruh aja, simpan aja emasnya, terus 3 tahun lagi baru dilepas gitu, dilikuidasi. Nah, insya Allah kira-kira nyampe tuh angka 37 juta. Tapi kalau Anda nggak punya uang 30 juta untuk beli emas sekarang, kira-kira segitu, maka yang Anda bisa lakukan adalah menabung emas. Menabung supaya dapetin gramnya, sehingga nanti 3 tahun dari sekarang, 37 juta itu berapa gram emas sih? Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang Anda kejar tuh gram emasnya. Ini adalah cara kalau Anda mau menggunakan emas untuk dana pendidikan anak. Nah, saya sendiri pribadi juga berpengalaman menggunakan emas dalam perencanaan keuangan yang waktu itu saya gunakan untuk salah satunya berangkat haji. Jadi waktu mau berangkat haji itu memang saya kombinasi nih antara reksadana dan juga emas. Nah, kenapa bisa ada kombinasi seperti itu? Beragam, karena waktu pertama kali ngumpulin itu ngumpulinnya pakai reksadana, tetapi terus kaget kan tiba-tiba suami saya bilang, kayaknya kita daftar sekarang aja. Daftar sekarang, saya bilang gitu. Langsung lah kita daftar, terus ternyata beberapa tahun kemudian diminta untuk pelunasan. Nah, kita kan harus bersiap-siap nih untuk pelunasan. Nah, untuk pelunasannya itu yang saya gunakan bantuan juga emas gitu loh. Nah, bagaimana nih kalau misalnya teman-teman Sri Kandi juga mau melakukan hal yang sama? Nah, kebetulan kan haji terakhir di Indonesia itu tahun 2019 ya. Tahun 2020 kan memang tahun lalu nggak ada gitu. Tahun 2021 juga belum ada juga. Mari kita lihat yuk. Oke, nah contohnya nih emas batangan untuk naik haji. Oke, nah kalau misalnya let's say saya kebetulan naik haji waktu tahun 2014 ya, alhamdulillah. Nah, pada saat itu kalau misalnya kita mau menggunakan ONH tahun 2014 yang saat itu nilainya adalah 42 juta, maka yang kita perlu cairkan itu adalah 79 gram emas. Nah, jadi Anda tuh sebenarnya cara mikirnya tuh begitu. Nah, Anda perhatikan deh, tahun 2010 yang mau naik haji itu nyairin 76 gram emas. 2014 dia nyairin 79 gram emas. Tahun 2019 dia bahkan mencairkan hanya 53 gram emas. So, to be safe menurut saya, kita kumpulin aja 80 gram emas. Kalau ternyata pas kita cairin itu ternyata hanya 53 gram, sisanya buat apa? Lumayan, bisa untuk dana pensiun, bisa untuk dana pendidikan anak atau yang lain-lain. Jadi itulah cara kita memanage penggunaan emas batangan untuk salah satunya naik haji. Nah, sekarang terakhir tips and trick apa saja sih yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di ruang virtual ini. Number one, yang selalu ditanyakan ke Prita, kapan saat yang tepat untuk membeli emas? As if Prita itu adalah cenayang gitu ya, padahal bukan gitu. Nah, Anda perhatikan di sini ya grafiknya. Grafik yang kiri atas itu adalah grafik emas, harga emas dalam 6 bulan terakhir. Sampingnya itu adalah grafik 1 tahun terakhir. Kiri bawah itu grafik 5 tahun, dan kanan bawah itu adalah grafik 10 tahun. Anda perhatikan. Kalau kita berbicara 6 bulan, fluktuasinya lumayan ya. Jadi kalau Anda lihat tuh kayak, wah naik turun gitu ya. 1 tahun juga masih seperti itu. Tapi saat kita berbicara 5 tahun, kita berbicara 10 tahun, maka dia grafiknya mostly adalah meningkat. Dengan demikian, kapan waktu yang tepat membeli emas? Kapanpun. Tapi pertanyaannya adalah kapan Anda jual? Karena kapan Anda jual itu yang akan berpengaruh, bukan kapan Anda belinya. Karena kalau Anda mikir kapan Anda beli, nggak akan beli-beli akhirnya seperti itu. So, kalau kita mau beli emas, it's very safe untuk bisa bilang bahwa dia akan meningkat sekali nilainya di atas 5 tahun dari sekarang. Mungkin nggak Mbak Prita 3 tahun udah meningkat? Oh ya mungkin aja. Kalau memang situasinya harga emas, permintaan penawarannya mempengaruhi sehingga membuatnya juga jadi meningkat gitu. Tapi kalau Anda lihat, kalau Anda benar-benar pengen tahu banget gitu ya, kayak secara statistik ya grafiknya seperti ini.
Lalu pertanyaan kedua biasanya adalah, berapa gram nih yang saya beli gitu ya, karena kan sekarang pilihan gramnya juga banyak. Nah, kepingan gram itu sebenarnya berbicara economic of scale. Tentu saja semakin besar gramnya maka ongkos produksinya per gram menjadi lebih kecil. Nah, itu sebetulnya yang menguntungkan kita. Tapi Anda juga mesti pahami, kalau Anda beli yang 100 gram, kemudian Anda butuh uang misalnya hanya, ya mungkin hanya butuh berapa sih? 3 juta gitu. Ya Anda berarti mesti jual semuanya, kan masih nggak bisa digergaji gitu loh. So dari situ Anda mesti sadar bahwa sebenarnya kebutuhan kita seperti apa kira-kira ke depannya. Nah, kemudian kita bisa membeli nih kepingan-kepingan emas yang menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Atau better yet, Anda juga bisa pakai tabungan emas seperti yang tadi dari Pegadaian misalnya. Nah, itu kan berarti bisa bebas tuh ya untuk kita mau tariknya berapa gram dan sebagainya. Jadi ini adalah pilihan. Kalau Anda mau memilihnya pegang fisik, maka Anda atur besaran fisiknya yang memang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang sering banget ditanya adalah, gimana caranya menyisihkan dari penghasilan aku, Mbak Prita? Oke, Prita kasih tahu nih. Jadi kita bikin nih ya, ada 3 rekening digital. Jadi 3 rekening digitalnya, living, saving, playing, masih sama. Living biasanya aku akan pakai tabungan yang bisa untuk debit, kemudian gampang transfer, dan lain-lain Anda gunakan untuk biaya hidup. Kemudian playing, biasanya aku pakai dompet digital. Sekarang kan banyak banget ya rekening digital, atau misalnya dompet digital yang bisa terkonek dengan e-commerce favorit, atau buat jajan online dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah saving. Nah, saving sih harus dipisahin banget ya. Jadi 30% savings ini penting sekali buat kita. Kemudian kita bisa belah itu misalnya untuk emas, bisa untuk reksadana, bisa juga untuk bikin saham dan lain-lain. Jadi ini sesuaikan dengan tujuan keuangan Anda masing-masing. Lalu kalau misalnya dana saya masih terbatas, then how should I do that, Mbak Prita? Itu juga pertanyaan banyak orang. Saya punya konsep yang namanya Hapsari. Basically, Hapsari ini adalah from my name. Nama aku Prita Hapsari Gozi gitu ya. Hapsari hanya perlu selembar aja sehari. Anda pakai aja deh. Tiap hari Anda mampu berapa lembar. For example, here 10.000 per hari. 10.000 per hari selama 1 tahun dapat 3.650.000. Maka selama 1 tahun itu bisa dapat 3 gram emas loh. Kira-kira seperti itu. Anda 5 tahun dapat 13 gram, 10 tahun dapat 25 gram, 15 tahun dapat 40 gram. Terus Anda lakukan itu sampai emas Anda terkumpul, kemudian nanti saat dibutuhkan bisa dijual. Nah, intinya adalah pada saat kita memilih emas dalam perencanaan keuangan kita, patience is the key to success. Nggak mungkin kita kaya raya cepat dengan emas, tetapi kita bisa meraih kesejahteraan dan merdeka finansial salah satunya dibantu dengan investasi emas. Mungkin itu saja dulu Mbak Ayu kira-kira, karena waktu juga sangat terbatas. Mohon maaf sekali. Teman-teman juga bisa lihat lagi social media Zep Finance kalau memang masih mau melihat tips-tips keuangan dari Prita dan juga teman-teman financial planner lainnya. Terakhir, Prita hanya ingin remind aja buat semua yang hadir di sini, getting rich is very easy, but staying rich is another story. Yuk kita lakukan ikhtiar terbaik dalam pengelolaan keuangan, dan mari kita bersyukur atas semua nikmat yang diperoleh hari ini. Thank you so much. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ayu. Wabarakatuh. Terima kasih Kak Prita atas sharingnya. Banyak sekali insight yang didapatkan dari sharingnya Kak Prita tadi. Seperti 3 dana yang harus kita siapkan untuk saat pensiun nanti. Terus juga kapan sih waktu yang pas buat beli emas? Tadi sudah dijawab langsung sama Kak Prita, karena saya pribadi juga penasaran kapan harus beli emas. Ternyata kapanpun bisa beli emas, tinggal waktu jualnya kapan supaya lebih bisa menguntungkan. Kak Prita, ini sudah tidak ada 3 pertanyaan yang masuk dan sudah dipilih oleh panitia. Ini akan saya bacakan. Kak Prita boleh langsung jawab aja ya. Baik. Ini untuk pertanyaan pertama datang dari Imelda Lubis. Pertanyaannya, porsi apabila punya dana terbatas namun ingin punya beragam investasi. Pembagian porsinya seperti apa tuh Kak Prita? Kalau dananya terbatas tapi investasinya maunya beragam. Jadi mau ada emas, mau ada reksadana, mau ada saham, mau ada semua gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Sebenarnya ini bukan perkara banyak-banyakan aset, Mbak. Tetapi ini perkara tujuan keuangannya apa. Jadi jangan Anda salah kaprah ya. Karena banyak orang yang misalnya berpikir, oh makin banyak aset investasi semakin baik buat saya. Belum tentu juga. Anda harus tahu tujuan keuangan Anda apa, baru Anda pilih asetnya. Nah, as simple as zaman sekarang, beli emas 10.000 juga udah cukup uangnya. Anda mau beli saham juga sekarang udah
bisa gitu, karena saham yang misalnya saham per lembar sahamnya sekitar berapa? 6.000-an nih, banyak kan saham-saham BUMN, ada yang 2.000, ada yang 6.000 dan lain-lain. Anda beli 100 lembar, Anda bisa dengan dana yang lebih minimal. Kemudian Anda juga bisa beli reksadana, sekarang aja udah banyak sekali pilihannya, dari 100.000 juga ada. So, sebenarnya dengan dana yang mungkin terbatas, kita bisa saja langsung dipecah menjadi 3 tempat itu. Or perhaps dipecahnya menjadi 2, emas dan reksadana. Contohnya seperti itu, Mbak. Oke, jadi bisa, bukan tentang banyak-banyakan, tapi lebih balik lagi ke tujuannya ya, Kak Prita, mau investasinya lebih kemana gitu. Untuk pertanyaan kedua nih, Kak Prita, dari Yani Partono, pertanyaannya, bagaimana meningkatkan pengetahuan dan skill wanita atau ibu rumah tangga untuk memahami perencanaan keuangan? Oke, kalau ditanya skill, itu sebetulnya bagi perempuan itu yang paling penting adalah satu, skill untuk mengevaluasi. Biasanya perempuan itu saya lihat hanya mencatat, Mbak. Jadi mencatat pengeluaran aja. Buku kasnya banyak, terus udah gitu nyatetnya rajin, tapi nggak pernah dievaluasi. Itu sebenarnya letak yang harus diperbaiki. Karena tanpa evaluasi, kita tuh nggak tahu gitu loh apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu sebabnya kalau kita sudah menikah, saran Prita adalah, kalau boleh nih perempuan yang jadi manajer keuangan dalam rumah tangga, fine. Anda pakai aja, let's say Microsoft Excel atau Google Sheets, kemudian share itu dengan pasangan Anda. Jadi suaminya tuh nggak nanya mulu tiap bulan, tapi dia bisa cek gitu loh. Oh, ini ternyata gini, dan sama-sama dievaluasi. Dievaluasi apanya? Satu, pilihan aset investasinya. Dua, misalnya kalau Anda punya tujuan keuangan yang baru. Dan yang ketiga, bagaimana pembagian saat ini, apakah sudah optimal atau tidak. Nah, kemudian yang kedua nih, skill untuk ibu rumah tangga. Sebetulnya skill investasi itu hanya bisa diperoleh dengan apa? Dengan melakukannya. Karena Anda baca terus-terusan teori terus itu. Tetapi yang the most important thing itu sebenarnya dalam melakukan. That's why Prita selalu bilang, pakai aja uang 100.000 buat investasi. Seapes-apesnya, kalau sampai turun pun setengah, 50.000 kok hilangnya? Ya Mbak, itu mah paling beli cimol 5 kali juga cuman gitu kan. Jadi ya udah enggak apa-apa, anggap itu sebagai uang sekolah gitu. Jadi kita masuk nih 100.000, pelajarin aja, nggak usah sok-sokan trading atau misalnya mau seperti apa, kita pelajarin nih, oh begini toh 6 bulan, oh begini toh 1 tahun, oh begini toh 2 tahun, itu adalah the best way to understand investment. Experience will speak for itself, kira-kira seperti itu. Jadi dievaluasi dan dilakukan ya Kak Prita ya, kalau cuma direncanakan doang tapi nggak dilakukan-lakukan, nggak jadi-jadi investasinya ya Kak Prita ya. Betul. Ini untuk pertanyaan yang ketiga ya Kak Prita, ini datang dari kanal YouTube kita, dari Billy Lubis PTPN3. Pertanyaannya, apa dana darurat dapat sebaiknya dalam investasi dolar, emas, logam mulia? Berapa banyak dana darurat emas untuk staf BUMN dalam memasuki usia pensiun dini? Oke, siap. Jadi begini ceritanya ya. Tadi gimana, saya koreksi sedikit. Saya koreksi sedikit bahasanya, Mbak. Iya, karena boleh, tadi bahasanya adalah dana darurat diinvestasikan di mana. Itu konsep yang sebenarnya harus saya perbaiki. Dana darurat is not an investment. Kenapa? Karena pada saat mindset Anda dana darurat adalah investasi, maka Anda mengharapkan return. Padahal yang namanya dana darurat itu kita tidak mencari return. Dana darurat itu benar-benar adalah dana yang kita asingkan dalam tempat tertentu di mana dana tersebut kemudian nanti akan kita pergunakan pada saat momen-momen tak terduga. That's why syarat dana darurat itu adalah liquid, aman. Jadi aman tuh maksudnya tuh bukan ditaruh di tempat yang bodong atau begitu gitu ya. Dan mudah diakses. Kalau Anda mau mencari return, maka Anda khusus nabung atau Anda khusus berinvestasi. Dengan pertimbangan seperti itu, maka dana darurat terbaik sebetulnya, to be honest with all of you, adalah di tabungan. Tapi banyak orang bilang, Mbak, kalau ditaruh di tabungan, aku gatel tangannya, nggak sadar, tiba-tiba check out. Saya sampai bingung, Mbak, kok bisa nggak sadar gitu ya. Padahal jari-jarinya gitu kan, yang pada ngeklik gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau memang sebegitu susahnya, fine, kita cara baginya begini Mbak. Setengahnya kita taruh di tabungan atau deposito silahkan. Terus 25%-nya kita taruh di reksadana pasar uang, 25% lagi kita taruh di emas.
Jadi dengan begitu Anda juga tetap punya akses, tetapi juga Anda tidak mudah tergoda lah harapannya dengan dana darurat tersebut. Nah, bagi mereka yang mau pensiun dini, dana darurat akan tetap sama, yaitu 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Mungkin yang saya boleh saran bukan dana darurat, tetapi memperbesar dana untuk aset produktif sehingga memberikan penghasilan pasif. Karena pada saat kita memasuki pensiun dini, kita pasti berharap kita mendapatkan penghasilan pasif dari lokasi yang lain supaya mencapai yang namanya merdeka finansial. Oke, itu jawaban yang tadi untuk pertanyaan yang tadi ya Mbak Prita. Tapi ini ada satu pertanyaan terakhir. Boleh ya Kak Prita ya? Silakan. Dari Muhammad Rifai. Pertanyaannya, cara menarik generasi milenial supaya lebih tertarik berinvestasi emas di era modern. Gimana tuh caranya, Kak Prita? Oh, maksudnya mau nanya nih gimana cara menarik generasi milenial. Ya. Kalau milenial sih pasti tertarik, yang mungkin susah Gen Z, Mbak, sebenarnya sekarang. Karena Gen Z itu, iya, milenial tuh sekarang juga waste to wear loh, Mbak, gitu. Yang sekarang first jobber itu Gen Z semua. Why mereka mungkin nggak tertarik? Karena mereka sukanya dengan digital. Jadi mungkin sebetulnya bukan masalah fisik emas ya yang mereka nggak tertarik, tetapi the way caranya. Jadi mungkin datang ke cabang itu menjadi suatu hal yang menyulitkan buat dia. Dia lebih suka sistemnya yang online dan lain-lain. So, sebenarnya emas itu akan tetap menarik. Tetapi memang kita mesti mengubah nih cara apa ya masuk ke marketnya gitu. For example, myself, aku padahal milenial senja ya Mbak. Saya tuh udah dari dulu emang sukanya apa-apa tuh online. Why? Karena saya merasa punya kendali aja. Jadi at any time saya pengen lihat investasi saya ada berapa, saya bisa gitu. Jadi itu mungkin inovasi-inovasi yang bisa dibawakan juga untuk generasi selanjutnya. Dan yang terakhir, memang generasi Z atau milenial awal, jadi milenial yang baru-baru ini, itu mereka senangnya mendapatkan cuan secara cepat gitu. Nah, itu memang yang mungkin sulit diberikan oleh emas, sehingga kita harus memberikan pemahaman bahwa berinvestasi itu bukan spekulasi. Jadi kalau memang mau spekulasi ya silakan, deh pakai cara yang lain, tetapi tetap untuk investasi penting. Why? Karena kita punya tujuan-tujuan keuangan yang pasti akan terjadi di kemudian hari, salah satunya adalah pensiun. Itu jawabannya dari Kak Prita. Jadi generasi milenial sebetulnya sudah cukup melek ya Kak Prita, apalagi dengan investasi-investasi digital yang sudah ditawarkan oleh berbagai macam marketplace. Terakhir Kak Prita, tadi kan sudah pertanyaan yang pamungkas. Kita butuh closing statement nih dari Kak Prita untuk audiens yang hadir pada sore hari ini. Silakan Kak Prita. Terima kasih Mbak. Halo semua teman-teman, Sri Kandi dan juga Arjuna BUMN yang hari ini pastinya ingin mencapai kemerdekaan finansial karena Anda meluangkan waktu dari pukul 1 sampai dengan sekarang. Saya apresiasi sekali Anda benar-benar ingin mencari ilmu untuk mencapai kesejahteraan. Ilmu sudah banyak dan sudah di-share oleh berbagai narasumber. Sekarang adalah tugas Anda, yaitu melakukannya. Untuk bisa melakukannya, maka satu, diperlukan adanya komitmen dan disiplin. Oleh sebab itu, pastikan Anda memang yakin dengan tujuan finansial yang Anda miliki. Kedua, Anda harus mampu mengatur gaya hidup Anda sehingga berapapun penghasilan yang Anda miliki hari ini memang mampu Anda alokasikan untuk living, saving, playing, dan jangan lupa didahului dengan zakat maupun sedekah. Dan yang terakhir, kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, tetapi apapun hasilnya, maka kita harus percaya bahwa itu yang terbaik untuk kita. Mungkin aku tutup terakhir dengan pantun dikit ya Mbak ya, gitu biar agak seru gitu lah ya. Jalan-jalan ke Bekasi, beli baju berwarna merah. Jangan lupa berinvestasi agar masa depan cerah ceria. Wih, tepuk tangan dulu. Terima kasih Kak Prita atas pantun pamungkasnya. Living, saving, playing. Itu harus kita terapkan untuk masa depan yang lebih cerah tentunya. Ada sedikit informasi bahwa sudah masuk lebih dari 130 pertanyaan melalui live Zoom, chat Zoom, dan komen di YouTube. Meskipun tidak semua penanya bisa menanyakan pertanyaannya secara langsung, tapi semua pertanyaan sudah kita catat dan kita mengapresiasi semua penanya. Dan semuanya sudah kita masukkan ke dalam spinning wheels. Yang beruntung akan mendapatkan satu hadiah tabungan emas setara 5 gram persembahan dari Pegadaian. Jadi setelah ini ada kuisis, tapi sebelumnya kita akan mengundi di spinning wheel dulu. Ada 130 pertanyaan, luar biasa antusias dari audiens pada siang hari ini. Ini ada banyak banget, coba ditampilkan.
ada 130 penanya, bahkan lebih katanya. Sampai pusing bacanya, tapi nggak apa-apa, kita akan putar. Dan siapakah yang akan beruntung mendapatkan tabungan emas senilai 5 gram emas? Untuk satu orang, cuma satu orang aja nih yang dapat dari 130 lebih penanya di siang hari ini, sore hari ini. Siap ya, kita countdown. 3, 2, 1, putar. Siapakah yang akan mendapatkannya? Apakah nama saya ada di sana? Tentu tidak. Baik, siapa yang mendapatkannya? Sudah stop dan Mary Meriani dari usaha Semesta Jaya. Terima kasih kepada Ibu Meriani dan selamat Anda mendapatkan tabungan emas senilai 5 gram emas dari Pegadaian. Dan Anda bisa menghubungi kami, Panitia PIC Sri Kandi BTN di nomor 089663186909. Boleh nanti menghubungi ke PIC Sri Kandi BTN ya di 089663186909. Dan setelah ini kita masih ada kuisis dengan total 26 hadiah. Jangan sedih, kita masih punya satu logam mulia dengan berat 5 gram. Nah, caranya langsung join di quizzes.com. Mungkin boleh tampilkan ID-nya supaya teman-teman bisa langsung ikutan semuanya. Boleh, boleh, boleh. Semuanya boleh ikutan. Karena nanti hadiah quizzes ini ada 16 keping logam mulia, 5 buah tabungan emas, dan 5 tabungan batara. Jadi tunggu apa lagi, langsung diambil gadgetnya, masuk ke quizzes.com dan langsung masukkan join code-nya. Ini ada 319099. Oke. Dan untuk lebih mudah pada saat nanti kita mengklaim hadiahnya, kalian boleh menuliskannya nama lengkap lalu diakhiri dengan instansi BUMN-nya. Tapi kalau misalkan non-BUMN, kalian boleh mencantumkan nama sesuai dengan KTP untuk nanti mengklaim hadiahnya. Jadi penulisan nama harus sesuai dengan nama di KTP dan juga dimasukkan juga instansinya. Baik, ini sudah ada berapa yang join? Sudah 7. Mari kita tunggu untuk pada saat nanti kalian menang, kalian boleh men-screen grab tampilan quizzes pada saat selesai mengerjakan quiz. Dan kalian akan mendapatkan, bisa diklaim ke nomor telepon di 089663186909. Semuanya boleh ikutan ya. Ini tidak hanya untuk Sri Kandi, tapi juga untuk kakak-kakak Sri Kanda, Arjuna maksudnya. Kakak-kakak Arjuna juga boleh ikutan dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah senilai 26 buah tadi. Ada kepingan emas, ada juga tabungan emas, ada juga tabungan batara. Aku boleh ikutan nggak? Nggak boleh ya? Oke, baik. Ini aku masih lihat di sini ada nama-nama yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sayang sekali karena nanti kalau misalkan namanya tidak sesuai dengan ketentuan, kalian nggak bisa klaim hadiahnya. Jadi dipastikan nama kalian sudah sesuai dengan ketentuan. Saya ulangi lagi, nama lengkap underscore perusahaan untuk karyawan BUMN. Tapi untuk yang bukan karyawan BUMN, boleh mencantumkan nama sesuai KTP. Oke, banyak nih yang ikutan. Sudah 127. Oke, saya masih nunggu nih ya. Apalagi yang di Zoom, sudah terinfo bahwa Zoom-nya sudah full, berarti ada 1000 orang. Kami masih menunggu partisipasi dari Bapak-Ibu semuanya untuk ikut berpartisipasi di quizzes ini, karena hadiahnya amat sangat menarik. Ada 26 hadiah, di antaranya ada kepingan emas, ada juga tabungan emas, dan ada juga tabungan batara. Oke, sudah menuju 200. Bapak-Ibu, kami masih menunggu. Dan kami harapkan namanya sesuai dengan ketentuan. Di sini masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan. Dipastikan namanya, nama, underscore, instansi BUMN. Dan untuk yang non-pegawai, kalian bisa mencantumkan nama sesuai dengan KTP. Untuk mengklaimnya nanti, kalian bisa men-screen capture dari pada saat nanti selesai gamenya semua ya. Bukan pada saat kalian selesai sendiri. Tapi pada saat gamenya selesai, kalian capture dan kalian bisa mengklaim capture tersebut ke 089663186909. Luar biasa antusiasnya. Ini masih banyak yang namanya cuma nama aja. Aku menyayangkan karena takutnya nanti kalian tidak bisa mengklaim hadiahnya. Ini nggak cuma untuk yang di Jakarta ya. Kalian kalau misalkan Bapak Ibu berada di luar Jakarta pun tetap bisa mengklaim hadiahnya, nanti akan kami kirimkan. Tapi harus dengan sesuai nama yang ketentuan tadi di awal. Balik lagi, namanya untuk
yang karyawan BUMN, nama underscore instansi. Tapi kalau misalkan kalian non-pegawai BUMN, boleh mencantumkan nama sesuai nama yang ada di KTP kalian untuk mengklaim hadiahnya. Karena sudah dipastikan kalau namanya tidak sesuai dengan KTP, tidak bisa mengklaim hadiahnya. Oke, sudah ada 315 peserta. Wah, ini persaingan amat sangat ketat. Adakah bocoran soalnya ada berapa? Ada 20 soal. Kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir tadi, saya pastikan Bapak Ibu bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di kuisis ini. Kami masih menantikan ke partisipasi Bapak Ibu. Baik, ini sudah banyak nih sepertinya. Saya ingatkan kembali untuk klaim hadiah, Bapak Ibu harus mencantumkan nama sesuai dengan KTP untuk yang non-BUMN, tapi untuk yang BUMN, Bapak Ibu bisa mencantumkan nama underscore instansi BUMN tempat Bapak Ibu bekerja. Baik, kita menunggu berapa menit lagi kakak-kakak? Sampai 400. Baik, jadi yang belum join nih ya, yang masih kendala wifi, kendala jaringan, cepat-cepat cari jaringan yang kencang, karena ini dikit lagi 400 dan kita akan mulai. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih kendala, ayo cepat dicari dulu jaringannya. Bentar lagi kita mulai. Ini masih ada yang namanya belum sesuai dengan ketentuan. Aku nggak bosan untuk ngingetin sekali lagi bahwa nama yang bisa dan berhak untuk mengklaim hadiahnya adalah nama spasi nama atau underscore instansi BUMN. Kalau misalkan kalian bukan pegawai, kalian bisa mencantumkan nama sesuai KTP. Sudah 395, kita masih menantikan 4 orang lagi. Oke, 398. Kita akan segera mulai. 10 detik ya. Aku akan countdown. Kalian masih bisa join sebelum hitungan aku selesai ya. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, di start kakak-kakak quiznya. Ayo, mana yang ikutan? Aku nggak boleh ikutan. Wah, memimpin saat ini M. Arif Fadilah. Semangat, semangat. Wah, ditikung rupanya oleh Ahmad Fikri Kamal dari Antam. Tapi M. Arif Fadilah masih ada di posisi pertama. Oke, F. Sinta Inandia Putri naik. Tapi tetap M. Arif Fadilah masih ada di urutan pertama. Baik. Aziza Hairani ada di posisi kedua. M. Arif Fadilah masih ada di posisi yang pertama. Ayo yang lain. Wah, Aziza Hairani berada di posisi yang pertama, tapi ditikung lagi oleh M. Arif Fadilah. Ditikung lagi oleh Aziza Hairani dan F. Sinta Inandia Putri. Oke, tiba-tiba naik John Bryan. M. Arif Fadilah tetap tidak mau kalah, dia tetap ada di urutan pertama. Ditikung lagi oleh Aziza Hairani. M. Arif Fadilah belum kesusul ya, Bapak Ibu ya. Ayo, mari kita kalahkan dia. John Bryan tiba-tiba ada di posisi yang pertama. Ketat sekali persaingan antara M. Arif Fadilah, Aziza Hairani, dan John Bryan ya. Baik, M. Arif Fadilah tetap belum terkalahkan, Bapak Ibu. John Bryan juga. Baik. Tiba-tiba ada Ibu Elvi Agustini di situ ya. John Bryan naik lagi. Kemana tadi M. Arif? Oh, di posisi kedua rupanya. Tenang aja, yang dapat hadiah bukan cuma urutan 1-10, tapi urutan 1-26. Jadi masih banyak nih kesempatannya untuk mendapatkan hadiah yang bermacam-macam dan bervariasi di siang hari ini. John Bryan. Kemana tadi M. Arif? Oh, ada di urutan ketiga. John Bryan memimpin ya Bapak Ibu dengan skor yang cukup jauh.
tapi ditikung lagi oleh Ibu Elvi Agustini. Jadi rata-rata namanya tidak pakai instansi. Jadi orang-orang BUMN-nya kemana? Oh ada, itu Syarendra dari PNM. Iya, masih tikung-menikung terjadi. Elvi Agustini R, John Bryer, Amos Chandra, nama baru nih ya. M. Ari Fadilah, F. Sinta, Inandia Putri, Aziza Hairani, Siti Rohani, Sailendra Wati PNM. Bersaing ketat memperebutkan posisi pertama yang akan mendapatkan emas logam mulia 5 gram. M. Ari Fadilah kembali ke urutan pertama. Oke, ini sudah ada yang menyelesaikan ya. 4 orang, tapi bukan berarti posisinya akan aman. Bapak Ibu yang masih ada di bawah bisa menikung. Asal nggak ada salahnya ya dalam menjawab. Oke, ada nih, ada dari Pertamina, Bapak Fadlin Ananta. Ada Sri Kanda. Ini justru ini yang memimpin rata-rata Sri Kanda, Ibu. Ada M. Ari Fadilah, John Bryan, terus Amos Chandra. Ini kayaknya rata-rata laki-laki gitu kan. Fadlin Ananta, justru Sri Kandinya di urutan kedua, tapi nggak apa-apa, masih bisa ketikung kok ini. Kalau misalkan bisa menjawab dengan tuntas, total, dan benar semua. Oke. Kita masih menunggu dari 420 orang. Siapakah yang akan menang lagi? Ini sudah ada yang selesai lagi. Sudah ungu warnanya. Di bawah lagi tikung menikung. Ini ada yang strike nih, 4 orang. Sepertinya mengikuti webinar dari awal sampai dengan akhir dengan seksama. Ada soal Korea. Ngomong sendiri. Masuk gak sih? Oh iya, maaf. Gak apa-apa, ini persaingan di bawah masih ketat ya Bapak Ibu ya. Tuh, tiba-tiba Winda Unity Antam naik ke posisi 17 dari bawah loh tadi. Kita menunggu. Sampai berapa menit lagi untuk bisa menyelesaikan? Okay. Hayati Mardiah ASDP naik langsung dari bawah ke posisi ke-22. Ada Sri Rahayu PTPN 3. Tapi masih di posisi ke-28, Ibu Sri Rahayu semangat. Ada nih, Ragil Prianto Sukemi naik ke posisi 21 dari bawah tadi ya. Woi, Ibu Sri Rahayu langsung naik nih ke posisi 19. Wow. Ragil Prianto Sukemi. Nomor satunya M. Ari Fadilah. Oh enggak, M. Ari Fadilah, mohon maaf, Anda turun ke posisi kedua karena ditikung oleh Karina Hasiani Manurung. Tiba-tiba namanya ada di situ ya. Jadi yang lainnya juga otomatis turun ke bawah. Karena
Karena ini yang diuji adalah ketepatan, kecepatan, juga jaringan ya Bapak Ibu. Kalau jaringannya tidak bagus ya tidak akan menang. Jadi diusahakan jaringannya tetap bagus. Sudah 361 peserta yang dan. Kita masih menunggu sedikit lagi nggak apa-apa. Pertanyaannya sepertinya cukup mudah ya, dilihat beberapa orang strike-nya langsung strike 20 pertanyaan benar gitu. Berarti pertanyaan tidak terlalu sulit. Kalau memang Bapak Ibu menyimak dari awal hingga akhir. Coba di atas lagi. Coba ke atas. Kita lihat apakah posisi yang pertama sudah tergeser atau belum. Tuh, tiba-tiba Muhammad Firdaus dan Ibu Novi Haryani dari PTPN 3 naik ke posisi 10 besar. 379 peserta yang dan. Dari 514, oh pesertanya bertambah ya, tapi mohon maaf kalau sudah 420 akan kita cut. Oke, ya banyak sekali peserta yang tiba-tiba naik ya. Nyontek atau gimana? Soalnya dari bawah, tiba-tiba ada di atas. Sorry ini nggak kelihatan. Atas aja. Biar kelihatan peserta yang udah adanya berapa. Oke, kita countdown aja ya. 3889, 390 yang dan, 3934 yang dan, sampai 400 peserta dan kita tutup ya. Oh, 420 ya, maaf. 395 dan posisi pertama masih diduduki oleh Karina Hasyani Manurung. Dan posisi kedua ada M. Arif Fadila. Posisi ketiga ada Jen Abiga. Wow, tiba-tiba Nurul Haida Saragi naik ke posisi 7. Jadi yang tadi sudah ada di posisi atas, jangan senang dulu, ternyata Anda tergeser ke bawah ya. Tiba-tiba naik ke posisi 4, Nurul Haida Saragi. Baik, tiba-tiba naik nih Putri Winda dari PTPN 1 ke posisi yang 11. Coba kita lihat peserta dannya sudah 406, kita masih menunggu 407. Sampai 420, sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu, ayo, yang masih belum selesai, segera diselesaikan. Tiba-tiba Mary Ani dan Putri Winda naik ke posisi 10 besar. Oke, 8 orang lagi yang dan, 7 orang lagi. Tiba-tiba Mary Ani naik lagi, menggeser peserta-peserta yang lain. Coba yang dannya udah berapa? Tiba-tiba Dea Aprilia dari RNI naik ke posisi 9, menggeser peserta yang lain. Kata. Sudah 419, satu peserta lagi dan akan kita tutup ya. Sudah 422, panitia di-cut aja. Di-end saja, dan kita akan melihat rankingnya. N, baik sudah di-end. Mari kita lihat posisi terakhir. Kita akan bacakan posisi 26 tertinggi. Posisi pertama ada Karina Hasyani Manurung. Posisi kedua ada M. Arif Fadila. Gak bisa lihat, oke. Dan posisi ketiga ada Cynthia Samaratul. Tenang saja, kita masih bisa membuka sampai dengan posisi ke-26. Oke, sebentar ya, ini ngeliatin dulu, iklan dulu. Oke, ini dia rankingnya. Selamat kepada Karina Hasyani Manurung, ada di urutan pertama, urutan kedua ada M. Arif Fadila, urutan ketiga ada Cynthia Samaratu, urutan keempat ada Jen Abigail, urutan kelima ada Nurul Haida Saragi, urutan keenam ada Elvi Agustini R, urutan ketujuh ada John Bryan, urutan ke-8 ada Amos Chandra, urutan ke-9 ada Dea Aprilia dari PT RNI, urutan ke-10 ada Mary Ani, urutan ke-11 ada Tiara Anja Kusuma, urutan ke-12 ada Nesia dari PTPN 10, urutan ke-13 ada Rahmat Triadi dari Mandiri itu kayaknya ya, urutan ke-14 ada Putri Winda A dari PTPN 1, urutan ke-15 ada Yuni Setia Amardiana, urutan ke-16 ada Faizal dari PTPN 10. Urutan ke-17 ada Novi Haryani dari PTPN 3. Urutan ke-18 ada F. Sinta Inandia Putri. Urutan ke-19 ada Muhammad Firdaus. Urutan ke-20 ada Aziza Hairani.
Urutan ke-21 ada Fadlin Ananta Pertamina. Urutan ke-22 ada Dea Novanda dari SIJ. Urutan ke-23 ada Agung Maulana. Urutan ke-24 ada Edo Puspa dari BTN. Urutan ke-25 ada Haris Eko Farudin dari B. Entah B mana. Urutan ke-26 ada Mahmud Akbar Abidin dan sudah sampai urutan 26. Tepuk tangan dulu. Pasti penasaran nih, urutan 1 sampai urutan 26 itu dapat hadiahnya apa? Ini dia urutan hadiahnya. Jadi selamat untuk juara pertama mendapatkan 1 keping emas Antam seberat 5 gram. Untuk juara 2 sampai dengan 6 mendapatkan masing-masing 1 tabungan emas Pegadaian setara 1 gram emas. Juara 7 sampai dengan 11 masing-masing 1 keping emas Antam seberat 1 gram. Juara 12 sampai dengan 16 masing-masing 1 tabungan Batara senilai 500.000. Dan terakhir, juara 17 sampai dengan 26 masing-masing mendapatkan 1 logam mulia Antam Gift Series seberat 0,5 gram. Tepuk tangan dulu. Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang, dan untuk para pemenang tadi boleh nge-screen capture namanya lalu dikirimkan ke PIC Sri Kandi BTN. Ada saya sendiri, Ayu Asri Bisa Muda, di nomor telepon 089-663-186-909. Sekali lagi, di-capture dulu, ini yang ada di layar, di-capture dulu tampilan nama Anda, kemudian bisa mengkonfirmasi. Oke, kita kasih lihat dulu tampilan nama-namanya. Oke, silahkan di-capture. Untuk pemenang 1 sampai 17. Oke, udah di-capture 1 sampai 17. Lanjut lagi ke bawah. Sampai dengan 26. Silakan untuk di-capture sisanya ya tadi. Yang belum ter-capture dari 9 sampai dengan 26. Mohon maaf posisi ke-27, bersabar sedikit ya. Belum mendapatkan giliran untuk dapat hadiah. Mungkin di lain kesempatan bisa mendapatkan. Nanti kalau sudah mengcapture, kalian bisa mengkonfirmasi sekaligus mengirimkan KTP Bapak dan Ibu yang telah berhasil memenangkan kuis ini ke PIC Sri Kandi BTN Ayu Afni Dwi Samudra di nomor telepon 089-663-186-909. Luar biasa sesi kuis ini menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Tentunya amat sangat banyak ilmu yang kita dapatkan dari Zaki Adiameka, dari Pak Abi, dari Bu Ninis, tentunya juga dari Prita Gozi. Akhir kata, saya Ayu Afni Dwi Samudra pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa dan salam Sri Kandi BUMN.